kisahku. Karena ku tahu kau nyalahku. Ku terima kekuranganmu dan aku tak akan mengeluh. Karena bagiku. Ya, let's go. Sementara kita mengapa nak tunggu. Widih, saya pakai HDR guys. Memang gempak geng. Memang gempak geng. Hello, anu-anu yang bermasuk tu macam biasa guys. So yang rumah masuk tu aku tengah stream kita macam biasa. Ada scream jap lagi guys. Pukul 9 kita fly. 9 lebih. 9.10 kot. Tapi tapi lah nak cerita sikit. Tiba-tiba. Jam. Tapi macam korang tahu saya kena jadi caster kat channel. Sebab saya pakai YouTube. Bila pakai YouTube saya punya engagement memang rendah awal-awal. Sebab saya nak kena edit video. Saya nak kena edit shorts. Supaya ramai orang dapat tengok saya punya gameplay gitu. So guys yang bermaksud tu macam biasa bantu je tekan butang follow, like and share. Oh my god, ada online. Takut. Cantik tak? Cantik tak? Cantik kan? Saya pakai HDR. Saya memang suka pakai HDR sebab dia lawa. Cuma bateri akan saya akan habis. Itu je masalah dia. Masalah dunia, masalah pribadi dia ialah bateri akan habis. Ini pun saya ada masa lagi. Sementara kata apa? Sementara tunggu. Kepala otak saya main single dok. Aduh, semi single dok tadi. Hampir mati, cok. Kepala otak, cok. Widih, hampir je guys. Mana kawan saya? Ada kat bawah. Ramai tau sini tadi. Oh my god. Mana yang lain? Masih tak mati guys tadi kan? Watch out. Oh she knows. Bang punya YouTube enggak bang? Alah anu bang. Halo bang, anu. Abang. Saya tak tahu kat mana kawan-kawan ni orang. Tapi kita harap yang terbaik je lah guys. Kita harap reflect kita Malaysia-Malaysia Cina mam. Kita harap je lah yang terbaik guys.
Siapa yang tembak saya dari jauh tadi tu? Yo, tak kena. Yo, sian dia orang. Gila kan, terkejut saya guys eh. Saya dah suka terperang sendiri sekarang. Siang tapi tak pula koi. Sekarang saya nak main 6 jari tapi tak boleh main 6 jari guys. Saya terpaksa mengorbankan saya punya. Masalah sikit kes tu. Betul, saya tak boleh main 6 jari guys. Saya memang kalau korang tengok layout saya memang layout 6 jari guys, tapi kurang bernasib baik guys eh. iPhone tak membenarkan untuk saya mengguna 6 jari sepenuhnya. Maksudnya saya tak fully efficient. Nanti saya akan bervideo apa maksud saya tu. Dia macam kepala otak tak boleh. Nampak tak? Saya jadi sangkut. Jari tu macam mana? Tolonglah saya guys. Tolonglah saya, saya tak boleh nak jari duk. What should I have done? Jadi guys yang bermaksud tu bantik setengah betah, subscribe, like and share. Tiga nak, langgar. Tiga nak. Go. Jangan bagi dia. Ah, dikit aku. Mak lihat tak ada aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Wah, oh, dikit SN juga. Satu nak. Go. Final. Hai bang, hello Ryan Evan. Welcome to the stream guys. Baru masuk tu kita ada 3 minit eh. Ha, 3 minit tu kita sampai. Okay, kita bantai lu. Klasik je pun. 3 dah knock guys eh. Widih. Saya kalau sepak saya suka pakai HDR sebenarnya. Sebab saya punya kata apa nak buat content eh, siap kena lawan ah. Isteri kosong tak, aku tak nak join Widi. Tak ada. Sebab saya tengah aku ada scream lagi. Bang, Allah bang dek gila bang ke saya lah bang. Allah bang memang belagak lah bang, bukan nak belagak tapi memang bergagak lah bang. Abang sengaja lah bang. Bang. Oh bang bang. Abang lama dah tak main scream AC ya. Tak apa, kau cari lagi seorang lagi player yang kau. Alah bang, aku tak dapat kau. Tolong. Tiru. Semua. Release smoke. Mantap, nice cover. Jangan. Duduk kepala, what apa. Abang nombor tiga. Mantap, terima kasih bang, angkat saya. Hadir, mantap Anami, welcome back to my channel. Seorang je lagi, dua lagi. Go. Final. Sama jawab. Kita ada lagi 2 minit, seminit saja lagi guys. Kita end budak ni betul kita. Rata. Bang, saya terpaksa keluar bang, saya ada screen bang. Nanti kalau ada rezeki bantu itu kebutan follow, like and share and subscribe kat YouTube channel itu. Terima kasih.
Kat mana? Loh, sini! Tipu je. Okay, it's gerak dulu guys. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dekat YouTube channel Abang No. 3 dan No. 2. Bye-bye. Nari dulu guys. Sup. Tentang. Oh, tak sempat pula. Tak ada, tak ada. Saya. Don't get me wrong. Apa hal macam terlebih aktif ni? Baru makan popcorn. Ha, kalau korang nak aktif macam saya, handsome macam saya, comel-comel macam saya, korang boleh alhamdulillah, korang boleh beli saya punya popcorn. Ini K-pop, K-pop. Kalau korang tengok ni, ha, ni popcorn yang dikeluarkan oleh Iska Ai sendiri. Tapi insyaAllah nanti kalau ada R&D, kita ada yang orang kata apa, khas punya flavor, iaitu fully caramel. Ini yang biasa-biasanya untuk orang kata apa, santai-santai punya makan. Macam korang nak makan setiap bila-bila pun boleh. Okay. Tapi kalau nanti kita akan keluarkan untuk yang kita akan R&D lagi, kita nak buat untuk yang betul-betul fully caramel, korang boleh PM East. Isa akan bagi harga special untuk 100 balang pertama. Lama sudah anda join VD Fernando Wando Wando. Welcome back to my channel. Biasalah, kau kena training. Tapi kau kena cari seorang lagi, Nando, player yang akan main line up korang. Is boleh main line up korang, tapi Is tak boleh main night. Itu je masalahnya. Betul. Hadir, mantap enemy, welcome back to my channel. Let's go is VD Raya. Apa macam terlebih aktif ah? Sebab saya makan benda ni lah. Orang Sabah kah? Tidak, Syarul budak konten. Baru yang bermasuk terbantu is tekan butang subscribe. Terima kasih so much. Semoga semua anda semua dimurahkan rezeki selalu. Mantap gebu-gebu. Let's go. Dah ke? Semua dah eh? Semua dah eh? Kita dah 11 lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pak, kita akan teruskan di map pertama kita ke siap itu. Wrangle. Ke iPro screen dapatnya kali ni. Seperti anda dapat lihat kan. Saya bukan nak mengata, tapi Hadiris, thank you, Mama Ai. Ai, lama tak nampak. Welcome back. Siap Ai. Didi, Acap Daniel. Oi, apa tu? Apa tu? Anda parti ke? Anda parti? Siapa anda parti sini, Baiwan? Tiba-tiba. Saya bukan apa. Saya, kita kena bersemangat sentiasa kan? Sebab dalam kerjaya, dalam apa-apa yang kita buat, kita kena kata apa, betul-betul bersemangat gitu. Ya Allah, memekaknya. Tak kejut aku. Don't get me wrong. Eh, baby guys, Acap Ai, Syarul budak konten, Raya pun korang dah makan ke? Kalau dah makan, korang dah solat ke? Dah ke? Belum. Dah ke? Belum. So, dah ke belum? Is nak buat live Facebook lah guys. Macam mana? Macam mana Is nak buat live Facebook ah? Anda boleh tolong saya tak? Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Selain saya tak boleh buat live 2 kat sini kan? Saya nak kena ada phone lah. Saya live kat sini lah phone saya ni. Macam mana menu? By the way, saya nak jual phone ni eh. Siapa-siapa nak beli SS Mac baru punya, baru 3 bulan saya guna. Saya beli bulan 6, ada waranti setahun lagi dengan kedai. Korang boleh PM saya, saya akan bagi harga yang betul-betul special lah. Sebab saya macam nak jual, sebab saya nak beli iPad Air. Betul. Okay guys eh? Aku bukanlah siapa-siapa. Apa lah, saya tekan benda lain, dia keluar benda lain tu. Tu perasaan kita. Teganya kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah normalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu. Macam mana saya nak live ah?
Apakah sebaiknya kita putus atau terus? Saya tak tahulah macam mana saya nak live. Hai, Cinca. Macam mana salah? Haiz, anu-anu. Dah, tapi dah. Widi. Cap dia ni lah. Apa yang kau cakap aku blur. Maksudnya semua dah lah kan. Widi. Rina mana nak kacau dia? Rina tidur lagi tu. Faizan Eddy. Hello, Is. Anu-anu. Widi, Zan. Lama tak nampak, Zan. Sihatkah, Zan? Widi. Kita teruskan. Tiba-tiba dah sampai dia semua kat map. Pertama kita, anda dapat lihat tadi flight pass saya tak perasan dekat mana. Saya minta maaf, saya tengah mencari macam mana saya nak live dekat ni, saya punya phone ni. Untuk jadi live biasa, faham tak? Saya nak live biasa sebab saya nak live biasa. Faham tak? Live biasa, lepas masuk sini ha, macam tu macam, eh masuk macam tu. Macam kira macam TikTok lah, TikTok live kan. Tapi, I'm not so sure lah. Tapi tak apa, kita teruskan. SMB ada peperangan akan berlaku antara tim ke-12 dan juga tim ke-16. SEA nampaknya di sini akan berhadapan dengan tim ke-12 iaitu Dark Frenzy Expert. Memang mantap. Rambut saya lain macam malam ni anak. Biasa tu. Rambut saya panjang, saya nak kena potong lah guys. Saya tak minat lah rambut panjang. Rambut panjang saya punya rambut dia tak ni tak ngam sangat. Gitu. Saya akan potong. Tapi kita akan sini WWG WD. WWG ni baju. Korang kenal lah Worldwide Gaming sebenarnya. Yang bermain dalam skrin kita kali ni itu team ke-14 ya. Worldwide Gaming Violet berhadapan dengan team ke-13 iaitu team Rasuk Vampire. Dekat juga mereka dengan team ke-4 iaitu Kai Toto. Ya, ketiga-tiga ni pernah main dengan skrin saya. Saya pernah tengok Violet ni sebenarnya. Tapi mungkin tak akan ada apa-apa pertemuan akan berlaku. Seperti anda lihatkan, tempat lain juga masih lagi selamat. Tapi circle, anda dapat lihatkan hampir 98% SMB punya kepulauan dikelilingi oleh circle. Kita kehilangkan dengan SMB dulu. Peperangan juga masih tak berlaku. Kita ada Rin, Zad, Smile dan juga Anik. Mereka yang melakukan satu looting berdekatan. Tapi apartment C diambil oleh tim ke-12 iaitu DAG, Frenzy Expert. IGL Terminator tidur. IGL Terminator tidur eh. Slot ke-8 tengok. Ada. Tapi IGL tertidur buat macam mana kan sahab? Tak ada rezeki kan sahab? Lagian ICW kita ada Hexa Chico, Ray lemah dan juga ICW. Mereka dah confirm ke ni Terminator ni? Dah confirm dah? Kenapa nama dia tak tukar lagi? Mereka ambil kawasan prison sebenarnya. Satu mengatakan speed loot berdekatan shelter dan juga prison. Tapi kita lihat kat sini. Oh my god. Mungkin akan bertembung nampaknya Yin. Cuba untuk melihatkan player-player pendengaran step terlebih dahulu. Tidak melakukan apa-apa perkara yang terburu-buru. Dia tahu kalau dia bergerak. Takut ada orang rusuh dia beramai-ramai. Dan dia tak mampu untuk menghandle perkara tersebut. Saya nak potong rambut lah. Ini jujur saya cakap. Saya nak potong rambut. Saya macam, I'm not sure. Tapi macam, saya nak potong rambut. WWG kita lihat kat sini. Wawa. Cuba untuk melihat melakukan satu TPP terlebih dahulu. Cuba untuk mencari. Kita akan char. Char terkena tembakan. Saya tak pasti dekat mana. Oh my god. Bahaya sebenarnya. Tapi circle. Nampaknya tarik betul-betul kawasan Pochinki dan juga SMP. Masih 50-50. Kita tak tahu dekat mana circle kita. Tapi jap. Saya peliknya sekarang ni. Ha. Saya nak buat live. Pakai saya punya page. Macam mana? Aku Hello. Hai guys, yang baru masuk tu. Saya tak nampak komen korang lah macam mana. Ah, tak apalah. Oh my god. Kena tembak terlebih dahulu. Kita kena bahaya. Tembakan. Lepaskan. Ya, kita tengok terlebih dahulu sini. Kita letak ni. Macam ni. Alah, tak boleh. Saya tak ada stand lah.
Time-time ni lah tak ada stand. Oh my god. Okay. Hai guys, yang baru masuk tu. Morning guys. Saya tunggu rezeki bila beli rename. Mantap. Yang korang baru masuk dalam saya ni, jemput masuk ke YouTube saya guys. YouTube saya je korang boleh masuk dekat sini. Macam mana nak tulis? Tulis chat. Macam mana tulis chat lah? Tak boleh chat lah kat sini. Astaghfirullahaladzim. Alah, swipe to review comment. Oh ni chat kat sini lah. Haish. Jom masuk live. Afif Syami H. Widi H. Apa tu H? Saya tak boleh nak pin. Tolong. Okay, saya dah beli pin komen lah. So, saya akan live kejap je dekat saya punya Facebook ni. Sebab sekarang saya ada balance kat Facebook. So, saya tak akan fokus kat Facebook. Siapa-siapa yang masuk live saya, korang dengar suara saya kan? Kalau dengar je, rambut saya macam pelik sikit lah. Panas lah. Ya, kita buka kipas juga. Zarif CR, terima kasih like and share-nya. Welcome to the stream guys. Saya nampak tak siapa yang like, siapa yang komen. Tapi kan korang semua tolong masuk kat live YouTube saya. Ada dekat bawah is ke I. Tolong subscribe guys. Saya dah akan tukar platform insyaAllah lah. InsyaAllah. One day saya akan tukar platform. Tapi tak tahu lagi. Ini kita akan buat orang kata dua live serentak. Orang selalu TikTok dengan Facebook. Kali ni saya rare sikit. Facebook dengan YouTube macam, oh my god. Girl, who make you smile like that? Widi, Akimus, welcome to the stream. Rambut saya berterbangan pula ke sini, tak apa. Yang penting Allahu Akbar. Kenapa bila saya tekan kipas dia jadi macam ni ah? Dia jadi macam saya stuck sementara. Saya tak pasti tapi tak apa. Tekan grafik kepada smooth. Sebab bukan apa, sebab bateri akan habis kan set. Itu yang saya pening kepala sikit ni. Tenanana tenanana teng 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 teng. Tepat ultra. Alif dan Tanah. Gohan Lake. Thank you Alif dan Tanah. Terima kasih for like and share. Welcome to the stream guys yang baru masuk. Sila masuk. Kita tengah live kat YouTube tau guys. Korang nampak pin komen ni. Masuk dekat Iskai tu guys. Pin komen tu ada saya punya live. Korang boleh masuk. Okay. Sekejap kita tengok kepala yang dah tengah lawan ke. Sebab saya tengah caster tapi. Macam mana guys. Korang kena faham lah. Saya tak ada rezeki guys. Is SMS lah. Widi. Welcome to the stream. Akimus. Mantap lah Akimus. Akimus diam je tadi mus. So nak ke YouTube ke? Ya kak, Nur Syahida Ahmad. Saya punya popcorn pun dah siap kak. Saya nak cari akak sebenarnya. Tapi saya tak jumpa kak. Nanti akak PM saya. Saya bagi free untuk akak. Akak untuk tester maksudnya. Dah siap. Tapi satu je lah keseliapan dia kak. Terlalu kecil lah kak. Saya dah print 100 pula tu. Saya punya logo kak. Saya macam, oh my god. Tapi tak apa. Tak, ni tolong kata tu. Orang tu lah panggil tester kan. 100 test yang pertama. Tapi kat YouTube, Allahu Akbar, terkejut aku kepala otak dia. Dia membakar tapi dia kena tembak macam ni. Dark Milo, Milo perlu batu hati. Dia kena tembak di kawasan jauh, cuba untuk melanggar. Nampaknya Fik akan mati begitu saja. Cuba bantuan daripada Silent Toy. Dia dan juga Jal memberi sedikit bantuan mengejar. Sesi pengejaran di sini berlaku tapi oh my god, Jal dia tak kesangkut. Cuba untuk melanggar. Tak kena sebenarnya. Kena. Jal dapat DAG Queen. Dia akan dijatuhkan terlebih dahulu. Tak apa, starting mesti ada mistake, betul. Kalau nak facecam besar, datang FB. Ini dah besar dah. Face cam besar. Ya, makan-makan. Dapat satu kelas yang menarik. Dapatnya oleh Jal. Jal dah lasit. Hampir saja dijatuhkan. Bahaya untuk Jal sebenarnya. Nanti saya tengah fikir. Saya nak beli phone. Tak nak beli phone. Saya nak beli iPad. So, kalau siapa nak beli phone baru. Tak ada phone baru. Phone second hand. SS Mac. Bagi tuan saya nak jual. Tapi, Jal ditembak di kawasan belakang. Sebenarnya ada lagi seorang player. Tak sedar sebenarnya. Dia ingat dah data. Dia sini yang menjatuhkan dengan Silent Toy. The last man standing. Silent Toy perlu buat hati dia. Perlu buat hati. Tembakan tidak kena. Dan rata. Team ke-6 iaitu TS PMGC. Widi. Mantap. Bagi kata resip. Tak apa. Starting mesti ada mistake. Betul. Tapi itulah mistake kat saya sebab. Saya ukur 10-8. Besar dah tak tahu. Bila keluar-keluar. Kecil. Saya macam. Macam tu lah. Macam. Tak ada rezeki lah. InsyaAllah nanti saya habiskan 100 produk pertama ni. Lepas tu saya buat balik. Tapi kat sini Key sedang berperang. Nampaknya peperangan antara tim ke-19 dan juga 4AM iaitu tim ke-9. Tikus Esport. Lihat kat sini Queen Tikus guys. Dengan 2 knockdown menggunakan dah PT Bison sebentar tadi. Memang mantap tim akan lepaskan dan beliau. Lihat kat sini Tikus dapat menggunakan satu kelas. Dapat satu lagi. Last man standing. Iaitu AG MX atau dikenali sebagai user.
Eh, Widi use. Biar betul use. Kenapa iPad besar kot? iPad tu untuk saya buat edit video, movie. Kan sebab kalau iPad Air kan boleh buat edit 2K kak, tak silap saya. Ha, boleh edit 2K punya video. So, insyaAllah doakan saya. Walaupun saya tak pandai nak edit video, tapi orang kata apa, macam reward lah untuk saya. Tapi lah, terima kasih. Editnya Lasid dan Rata juga. Nampaknya di situ. Tempat ke-15 untuk team Rice and Friend. Kudah masih baik nampaknya ni. Oh, dah pilihkan di sini MSE atau team ke-17 sebenarnya. 4AM Esports berhadapan dengan KI. Revenge sebenarnya. Kita kena Yad. Kita ada 420 Enli. Enli, oh Nando dapat satu. Mana Nando? Nando cuba terlepas satu pas lagi situ. Satu lawan dua. Tembak-tembak menggunakan M4. Dia akan jatuhkan. M4 lawan M4. Dapat jatuhkan. Last man itu Paan yang berada di atas bumbung terlebih dahulu. Okay, okay. Agak edit pakai... Akak edit kat Rizya. Maklum lah no. BD. Tak apalah. Tak nak tengok gameplay. Nak tengok muka kau si Yud macam. Eh. Oh. Edit kat Rizya. Akak edit Riz kat mana? Maksud akak dekat Instagram eh kak? Dekat Instagram eh? Saya biasa akak kan. Dia orang kata apa? Nafsu. Nafsu. Sebab dulu saya pakai iPad. Eh. iPad mini. Dulu saya pakai iPad mini kan. Lepas tu saya pakai iPad mini. Saya jual iPad mini sebab WhatsApp tak boleh nak pakai dekat iPad. Kalau kau perasan, maksudnya kita kena pakai WhatsApp app. WhatsApp WhatsApp web baru boleh dekat dekat iPad. So saya jual iPad sebab nak pakai WhatsApp. Eh, saya jual iPad. Lepas tu saya beli iPhone ni, iPhone SS Max yang akak tengah tengok ni kan. Lepas tu bila minggu lepas kot kan Instagram WhatsApp ada update yang kita boleh spreadly sekarang ni. Maksudnya kalau kita online dekat desktop ke apa, maksudnya dia tak akan function. Maksudnya dia akan still function walaupun kita offline. Kira macam phone kedua lah kira. So saya ingat nak beli iPad balik lah. Kira pakai WhatsApp buat kat situ. So edit apa semua saya buat kat situ. Sebab dulu memang saya pakai iPad mini. Saya jual beli ni sebab tak boleh pakai WhatsApp kat iPad mini. Sebab kan nak, yalah orang nak contact apa semua kan, susah. So saya jual iPad mini. Lepas tu lepas dah jual, update baru. WhatsApp memang sengaja dia tak bagi tahu saya nak update. Kalau tak, saya tak jual iPad mini tu. Sebab iPad mini not bad lah. Dia macam phone tapi besar sikit lah. Boleh main game, boleh tengok movie. Dia tak apa, saya akan kumpul 100 produk pertama ni. Orang kata apa, kita tengok macam mana dia punya flavor rasa. Saya rasa tak tahu lah, bagi saya tak terlalu manis, tak terlalu sedih. Tak tahu lah, orang yang rasa lah, saya jual je. Yes, Instagram edit and save. Okay, saya boleh buat. Kalau akak boleh buat, kenapa saya tak boleh buat kan? Saya kena cuba. Saya kena usaha macam orang lain kan. Saya kena susah payah macam orang lain. Kalau nak berjaya, baru kita berjaya. Sekarang saya tu sekali dah start edit video balik sebab saya buat kat YouTube kan. YouTube dia tak ada engagement macam kat Facebook. Facebook okey lah, boleh kata apa? Boleh. Allahuakbar. Facebook boleh. Siapa tengok? Siapa nak tengok muka Ispat K? Pergi FB Is ke I? Sion. Memang belagak. Bukan nak belagak tapi memang bergagak. Abang dia kak sihat Kak Syahidah. Nanti saya PM kak. Saya bagi produk. Ni produk dia ada kat sini. Tapi macam mana sekejap saya tunjuk. Ni kak. Macam mana? Boleh back screen kak? Ni kak. Ni produk saya. Simple je. Kalau siapa nanti akak ni, akak ni kategori buta IT, so boleh je buat. Ni produk saya kak. InsyaAllah tu slow-slow lah saya. Tapi kecil sikit lah, bagi saya nampak kecil sikit dia punya speaker. Kalau akak buta IT, saya yang belajar IT degree, takkan tak boleh buat kan saya? Mak saya kata, engkau ni belajar IT tinggi-tinggi, aku bayar yuran kau. Aku bayar yuran kau. Itu tak boleh buat kan? Sebenarnya tak pun. Berapa RM jual? Saya nak jual RM8 kak. RM8. Beli RM8. Hebatnya Genji. Dia punya DP memang tajam eh. Tapi mereka dia asak nampaknya di sini. Oleh tim i6. Oh, i6 yang mendapatkan champion saya rasa. Tak silap saya. Tapi kena sekali lagi. Cuba untuk memberikan sedikit lagi smoke. IC Black dengan satu rusuhan menggunakan buggy. Cuba untuk melakukan satu wipe out terhadap tim ke-13 iaitu Rasuk Vampire.
berjaya untuk mengangkat seorang. Tiba-tiba pertama tipe item terpakai. Dapat satu lagi. Last man ke dalam. Dapat dua. Oh, oh my god. Di mana kah Black? Black akan dihabis terpesa. Di mana kah tiga mereka? Bantuan dah sampai. Bantuan sampai. Rata. Tiba-tiba. Berapa RM jual? Saya jual RM8 je kak. Sebab yang ni orang kata apa, produk. Produk biasa. Saya rasa lah. Saya rasa lah. Saya macam nak buat ini produk yang orang kata apa, produk common eh kak. Produk common. Lepas tu kalau yang lagi satu yang saya tengah R&D tu, ataupun saya tengah buat favor dia, saya nak buat yang betul-betul sweetnya, macam terlalu manis, macam full salted caramel. Macam tu lah orang kata. Itu mungkin mahal sikit lah, RM10. Ataupun itu mungkin harga sama tapi dia punya kuantiti sikit. Sebab tu nanti ni kan, manis sangat kan, orang tak boleh nak habiskan ke pun. Itu lah, itu mungkin lah. Muka 4K siap. Widi, muka 4K eh. Saya insecure sebenarnya dengan muka saya. Sebab muka saya lah penuh dengan jerawat. Tak handsome sangat. So saya macam tu lah. Premium product mahal sikit lah. Itulah saya ingat macam, kalau mahal sikit, berapa agak lah? Akak rasa RM10 ke RM15? Okay, akak rasa eh, kalau premium product tu, kita pakai bekas kecil lagi ke, nak tukar sizing bekas ataupun nak tukar harga? Bagi akak lah, kalau premium punya product tu. Oh, kita kali sini Tiki Rice. Dapat tinggal lakukan satu tangkan dengan tangkan. Dapat Mami. Mami dapat satu knockdown. Tapi Mami akan jatuh serta-merta. Dua player akan jatuhkan. Oh, Isaac nampaknya dengan satu bantuan. Nampaknya tiga player saja. Tinggal kita ada Whis, Rakus dan juga Black. Tapi Black akhirnya jatuhkan. Palo juga cuba untuk bergerak ke hadapan. Masuk ke dalam tengah-tengah circle. Pochinki nampaknya akan dijadikan sebagai circle. Macam terakhir kita mungkin. Saya tak pasti. Bang, lock screen, lock green screen ni weh. Bodoh lah. Bodoh lah cak. Lock green screen, kau ingat apa? Aku buat bundle ke? Widi, boleh boleh boleh. InsyaAllah nanti saya buat bundle kan. Biar aku rasa produk aku dulu. Boleh kak? Nanti akak PM, akak ada nombor saya. Akak PM alamat kak. Alamat, nombor telefon dengan nama. Oh man, oh man, oh. Tapi saya punya produk ni biasa je. Sebab ini saya tak expect. Macam mana? Saya test market orang kata. Macam test market lah saya rasa. Wasap number tu FB ke? Haa betul betul. Wasap number tu kat SB. Dekat link saya ni. Oh link ni tak ada kot. Tak ada link kot saya rasa dekat description. Tak rasa. 3:15 itu. Tim Manuk Pansus. Ui, Manuk tu apa doh? Manuk. Manuk, Manuk. Saya macam kena dengar lah Manuk. Manuk tu nama orang ke? Sia-sia. Siapa? Acak memang tak jahat doh. Dia kata muka 4K kan saya. Tapi bagi dihancurkan. Satu kesilapan. Tepi-tepi lepaskan oleh Andy. Andy cuba untuk meletupkan tayar bagi tersebut. Nampaknya mereka dah tak ada kenderaan. Tapi janda. Janda di situ. Gilakan. Dia nak pergi ke kawasan yang sama. Oh my god. Dia akan tembak janda. OG nak janda. OG saya tak pasti mereka. Rumah merah tu kosong sebenarnya. Tak ada mana-mana tim yang ambil. Dia boleh saja pergi ke situ. Tapi dia agak kerisauan saya rasa. Sebab yelah siapa tak risau. Rumah tu memang yang famous kan. Kata apa. Hot spot. Satu player datang daripada tim ke-7. Dia cuba untuk mencari player tersebut. Tapi tak dapat. Oh tak, dia pergi dengan teammate dia. Mungkin mereka boleh ambil rumah tu. Sementara tak ada player-player lain ambil. Kira-kira Profesor. Yang saya katakan, tak ada pun orang ambil rumah tu. Profesor akan terus saja memberanikan diri untuk pergi ke rumah. Tapi IC dan terlebih dahulu. Bahaya sebenarnya. Saya lock kipas lah. Mana? Mana screen is? Screen. I miss you bro. Michael. Widi. Welcome to stream. Guys yang baru masuk tu kat live saya ni kan. Is minta maaf. Is sekarang tengah on the way proses untuk transfer ke YouTube punya platform. InsyaAllah doakan Is. So korang boleh masuk dekat description. Ada YouTube channel saya. Dekat YouTube. Betul. Mana gameplay? Betul. Sebab saya rare sikit lah kan. Dapat satu. OG nak janda dapat satu knockdown. Tapi kira kat sini Profesor yang mempunyai high ground mungkin akan dapat menghabiskan satu ke dua player. Felix hampir dijatuhkan nampaknya. Last hit untuk Felix. Revival sedang lakukan di situ. Ada smoke. Patutlah tak rampak Profesor ni. Tapi secara tiba tim lain pula sampai. Oh my god. Iaitu TK daripada tim ke-18.
Tapi dia tepi pioi, pioi pula jatuh. Kita akan di sini jumpa temukan di 28. Tapi tepi lepaskan Profesor dapat satu 4 XT Zoo. Saya tengah live kat YouTube dan saya masuk tu masuk. Last man standing nampaknya dapat tingkat 15 iaitu Felix, Felix, Felix dan rata. Nampaknya dia tinggal, nampaknya circle tak tarik ke kawasan Pocing Key iaitu tarik ke kawasan church sebenarnya ataupun gereja. Kelihatan Mochi yang berdekatan saja dengan mereka. Cuba untuk melihat terlebih dahulu, bom akan dimasak dan dibaling. Bahaya untuk mereka, kedua-dua tim ini tidak punya circle. Peperangan akan berlaku di kawasan Pocing Key. Kelihatan terlebih dahulu SEA, SEA cuba tembakan-tembakan tapi dia akan dijatuhkan oleh ICW. Oh my god, dua player bertim SEA dijatuhkan, tinggal Rin, the last man standing. Mereka tak ada circle, mereka perlu ke hadapan dan Zad rata nampaknya. ICW King, adakah bom akan dibalingkan dalam dan Kaomi hampir saja dijatuhkan Rin. Rin perlu berhati-hati, dia perlu bergerak dengan lebih pantas. Smoke perlu dibuka kerana 34 saat saja lagi dan nampaknya Rin, Rin masih lagi selamat. Maksudnya oh Moon, Anik, the last man untuk tim ke-16 iaitu SEA Scarlet. Kelihatan Enli, oh dua player nampaknya akan dijatuhkan, itu Stone dan juga Yard. Dijatuhkan oleh tikus guys. Tikus guys, oh my god. Afiq Adli, welcome back to my channel. Kita stream. Satu bom yang menarik sebentar tadi, itu menyebabkan dua player rata. Di sini kita lihat Profesor juga cuba untuk melakukan satu gerakan, tapi tembakan yang lepas oleh Enli tidak cukup tajam. Tak mendapatkan apa-apa knockdown, hanya sedikit damage saja dijatuhkan. Kita akan Nando yang berada di kawasan atas, Nando di kawasan gereja. Mungkin King dan juga Ray lemah agak sukar untuk mereka kerana Enli akan menjaga kawasan di sini. Cuba terlepas tembakan, tapping demi tapping, spray demi spray lepaskan. Cuba terlepas satu knockdown, Ray lemah. Perlu berhati-hati, mereka akan diasak. Nando, Nando dapat satu saya rasa kalau tengok daripada angle sini. King, lakukan benda King. King masuk ke dalam, dia ada adrenaline shot. Circle tak ada untuk mereka. Di belakang ada Kerai Toto dengan 3 player iaitu Piloy, Jaloy dan juga menipiskan nama dia orang macam lain macam. Selok abang. Widi, otak dia. Oh, ya Allah, terkejut aku ke peluk. Otak dia, aku apa jatuh. Saya minta maafkan saya. Lagi tu, saya akan end live guys lagi beberapa minit sebab saya nak kena buka room dan sebagainya. Ha. Is kalau kau live macam ni boleh buat handcam tak? Boleh. Kenapa tak boleh? Tapi Is nak kena ada satu phone lah. Takkan Is nak pakai iPhone ni kan buat live kan? Hancur tu bateri. Faham macam? Tapi masalahnya bukan Is tak minat dengan iPhone ataupun Android. Tapi Android takut kamera dia kurang baik lah saya rasa. Ha, kalau nak dijadikan sebagai Kaomi oleh Moon Anik. Ha, boleh je nak buat handcam. Contoh lah, Is buat orang kata apa, low budget punya gameplay. Dan rata nampaknya ICW King, tempat ketujuh untuk mereka. Memang sukar untuk para-para player kita untuk bermain. Nando, cuba untuk melihat di bawah dia ada satu player iaitu Toto. Ataupun menipis sikit nampaknya akan jatuhkan di situ. Enli juga. Nando cuba untuk makan tikus guys. Nama lain macam. Janda juga akan jatuhkan oleh Kai. Oleh TK sebenarnya. Nando the last man standing untuk Kai. Revenge. Moon Anik juga last man standing. Palo cuba untuk bergerak masuk setakat ini. Sama dengan Mochi. Revival sedang dilakukan juga dalam masa yang sama oleh tikus terhadap teammate mereka. Okay, dah subscribe YouTube. Terima kasih kak. Semoga terima kasih selalu mantap gebu. Thank you so much. Nanti saya akan buat, itulah saya fikir Acap. Saya nak ambil phone yang agak biasa-biasa yang boleh, Is boleh baca komen kat YouTube? Boleh? Cuba kak komen. Nando dijatuhkan nampaknya di situ oleh Palo. Tempat keempat untuk ke Air Revenge. Palo, adakah the last master ni? Tidak, dia bersama dengan Mochi. Tapi Mochi cuba untuk mengambil bom saya rasa. Dia cuma untuk mengambil bom dan juga nyawa. Akak tak komen apa-apa pun kak? Akak komen apa-apa ke? Tak ada apa-apalah. Cuba akak komen. Nanti saya baca. Hello guys, yang baru masuk kat YouTube saya tu macam biasa. Tekan butang subscribe, like and share. Okay, thank you so much. Hi, it's me, Kak Nur Syahidah Ahmad. Mantap, Keith X7. Widi kak, nama Mak Saleh kak, Keith tu. Member saya kak, nama Keith. Tapi dia lelaki je kak. Ha, dia bukan perempuan. Hi, hello, Anu. Kita stream. Kak Nur Syahidah Ahmad. Farid Afiq, thank you for the subscribe, Farid Afiq. Morning. Oh, no. Apa
Nampaknya tikus akan dijatuhkan dari play zone. Tinggal queen. Queen tikus saja. Bahaya. Mochi dia tak sedar dekat kiri ada 10 player. Last mate itu Anik. Anik 1 lawan 2. Tembakan lepaskan. Dan winner. Chicken dinner nampaknya. Untuk TK. Widi. Gepak TK eh. Daripada team Rice and Friend. Apa guys yang bermaksud tu macam biasa. Bantu istilah butang subscribe. Kita ada 20,000 viewer kat sini. Takkan tak boleh guys eh. Mantap. Nah, tekan butang subscribe, tekan butang like sebab like baru ada 3. Saya tak pasti kenapa. Sekejap saya screenshot dulu. Sikit sangat. Dia macam, oh my god. Girl. Kenapa? Sekejap, sini. Baby you smile. Forever in my mind. Ha, tu page gaming MU husband. Okay, bye nak gitu. Bye-bye, cap. Widi, baca. Ha, itu page MU husband. Oh. Masa akak, husband akak pun buat YouTube channel gak? YouTube channel sebenarnya is one of the platform gak yang kita boleh jadi, I mean, dijadikan sebagai business. Kan? Akak tak buat ke gak? Dekat YouTube. Saya slowly, patutlah tak jumpa. Saya minta maaf guys, Saya, saya tertutup lah. Saya nak potong rambut lah kak. Saya nak potong rambut bagi pendek sampai sini. Lepas tu jadi Opa Korea. Oh my husband. MU pula. Saya blur. Saya minta maaf kat saya tak perasan. Boleh ni? Boleh ke niaga itu? Tak ada apa-apa pun lah kak. Saya tak pernah nampak pula. Dia tak bagi. Saya rasa boleh je. Cuma YouTube ni kak. Dia satu je masalah. Engagement dia sikit. Maksudnya. Dia punya. Bukan engagement lah. Orang panggil apa? Exposure. Saya minta maaf kak. Exposure dia rendah. Dia tak macam Facebook. Macam Facebook kan kak. Kalau kak perasan kita ada grup ni, grup tu, grup Makcik Bawang. So kalau sekali kita live, kita boleh share dekat semua civic group lah. Makcik Bawang, jual beli. Itu Facebook punya exposure tinggi. Ijan, maka terus mimpi Ijan. Widi, Ijan masuk live saya lah. So saya suggest kan kalau kat YouTube, maybe buat akak punya vlog. Vlog ke akak punya kehidupan harian, apa akak buat, macam bisnes akak semua kan. Supaya boleh tarik macam mana akak handle bisnes akak, akak punya jalan, apa, jalan hidup pula, cerita hidup akak macam mana. Macam mana akak berjaya, akak kerja berapa jam sekarang, macam tu akak buat vlog lah. Dah habis ke screen? Tak. Ada lagi. Tu lah bagi saya sebab YouTube, dia punya exposure tak setinggi Facebook. So, tapi kalau sekali akak dah berjaya, maksudnya sekali akak dah ada macam macam mana? Sekali akak dah sampai dekat tahap tu, akak dia limitless orang kata. Dia tak ada cap lah. Akak boleh pergi sejauh yang mungkin. Sejauh-jauh akak nak pergi kalau dekat YouTube lah. Kalau dekat Facebook ni, dia senang nak naik orang kata sebab dia ada macam saya kata exposure tinggi. Ada group ni boleh share. Lepas tu kita tengah live pun, ada live gaming punya. Memang khas untuk gaming kan. Macam YouTube tak ada. YouTube hanya video. Tiba-tiba ada orang live lah. Kecil je kat situ. Kecil macam. Macam tu kan. Sikit je. So benda tu lah. Is lagu satu. Lagu apa tu? Cuba cerita sikit lagu apa. Siti Nur Syazani berkata stream Daim Kensan. Thank you for the watch. Welcome back. Yang baru masuk dekat live Facebook saya, masuk ke dalam YouTube saya guys. Pin komen ni ada saya punya channel. Korang boleh masuk sekarang. Saya tengah live. Korang boleh tekan subscribe, like and share. Okay. Entah. Lagu apa lah sedap lah Syazani. Lagu apa lah sedap lah kalau malam-malam. Lagu apa yang sedap? Sekejap saya check. Kau nyanyilah apa-apa. Lagu apa yang sedap? Saya tengah fikir lagu apa yang sedap. Lagu yang sedap je. Aku tak ada idea pun macam lagu apa lah sedap. Sekejap saya buka. Kita tengok lagu apa yang sedap dekat lah YouTube.
Palermo, Ryan Palermo. Thank you for line share. Welcome back. Palermo. Lagu eh. Saya tak tahu lagu lah. Ramai kau orang tengok dekat YouTube tu. Kalau dekat YouTube sekarang dekat dalam average lah kak, 10 ke 20 orang. Macam bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, tak mandi. Macam salah je ayat dia, kebantai macam lagi. Ramai ke? Biasalah kak, kalau saya scream ataupun jadi caster, selalunya average 10 ke 40 orang. Average lah. Tapi kenapa saya ubah kat YouTube? YouTube pun ada juga, dia punya macam hantar bintang. Dia pun ada juga subscription. Tapi dia punya advantage ialah, YouTube ni saya cerita kat akak, dia punya advertisement lagi better daripada Facebook. Maksudnya kalau Facebook punya advertisement dengan YouTube punya advertisement, kalau kita start kat level kosong, tapi kita buat benda yang sama selama 30 hari, YouTube lagi tinggi. Macam tu lah, kita, orang kata apa? Sebab dia punya video-video is more exposure. Tapi kalau dari segi live, tak tinggi macam Facebook. Facebook live memang tinggi. Facebook live tinggi sebab kita boleh share. Betul tu. Kak Fazlin. Maksudnya? Betul lah. Sebab YouTube dia susah nak naik. Tapi sekali dah naik memang limitless, orang kata. Limitless. Kita kena pandai je. Ada orang bau... Ada bau-bau orang koyak bakar Godzilla. Indra Mayudin. Welcome to the stream. Thank you for watch. Bantu Indra Mayudin. Tekan follow kat YouTube. Follow kat Facebook saya. Okay? Saya tengah like kat YouTube sebenarnya. Saya nak on the way tukar platform. Bang, lanjut UC. Ready. Lanjut UC kan, Zat. Saya minta maaf. Hari tu kita dah buat giveaway untuk UC dan juga RP. Minta maaf awak tak dapat. Awak tak join itu. Saya pun tengah pisang. Mencari rezeki lebih. Saya UC masih dah tak tengok dah. Saya sekarang cari rezeki lebih untuk parents, untuk bayar komitmen. Tu je kehidupan saya sekarang. Sambil-sambil lah. Bodoh lah cap. Kesian dia Kak Lin. Mana Kak Lin? Ada kat situ. Dah pasrah kat PUBG. Dah move on dah. Ready. Mantap. Move on dah. Genshin Impact. Guna phone apa bang? Saya pakai iPhone 11 je awak. Yang sekarang ni ialah iPhone XS Max. Tapi saya nak jual dah XS Max. Kalau siapa nak beli boleh bagi tahu saya. Boleh PM saya. InsyaAllah saya nak jual dengan harga yang masuk akal. Sebab saya baru beli 3 bulan. Memang betul-betul baru. Warranty setahun dengan kedai. Ada warranty. Nanti ada siap receipt semua je. E-receipt. Receipt rasmi pun ada. Ber-11. So Indra Mahyudin bantu Is boleh tak? Sayalah janda tu. bodoh. Farid Afiq. Mantap. Janda terhebat. Welcome back. Janda. Janda eh? Tak apa, tak apa. OG janda. Mantap. Bila buka room map 2? Dah buka dah. Daim Kenson. 200 boleh? Kepala otak dia. Itu tak masuk akal kan saya? Itu saya cakap. Masuk akal lah. Bila buka room map 2? Dah buka dah Daim Kenson. Awak boleh tanya awak punya... apa nama? Allahu Akbar. Apa nama tu orang panggil kan? Orang panggil apa? Wakil. Dah buka dah? Saya lah jangan tak. Farid Afiq minta tolong boleh subscribe channel Is dan share kepada grup-grup WhatsApp, grup-grup korang punya clan supaya diorang boleh masuk ramai-ramai. Like, subscribe banyak-banyak, okay? Kita nak cukup dengan 1000 subscriber guys bulan ni, insyaAllah. Doakan. Kita nak tengok macam mana YouTube punya mantap apa performance. Saya tak live lama pun, phone ni tak tahan lama. iPhone kan, dia boleh live kejap je. So buat macam mana saya lagi pun satu phone, iPhone memang panas. So terpaksa guys. Boleh hantar bintang lah sini. Mantap. La 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 la. In 2021 I should be a millionaire. I should be. Bukan I should, I would be. Bukan I should, I nak jadi. I bukan nak, I memang akan jadi. Tapi dah nak kata terlambat, tak tahu lagi. Kita masih ada lagi 2 bulan lagi sebelum habis 2021.
So kalau 2 bulan tu sebulan saya boleh dapat dalam 500,000, why not? Betul tak? Why not? Like kenapa tak boleh kan? Boleh je. Aku kenapa saya nak pakai cahaya? Cerah muka saya. Gelak-gelak. Kita pakai gelak-gelak lah. Jangan pakai filter gelak geli aku. Tak, tak, tak. Filter ni okey lah. Filter ni nampak original. Ori. Masa itu pula, hi is Lin Uzumaki. Naruto. Mantap, Kak Lin. Good morning. Terima kasih Kak Lin support. Semoga dia merupakan selalu. Didi Kak Lin. Siap Kak Lin. Kak Lin macam mana? Janganlah stress dengan PUBG. PUBG memang sentiasa scam kita. Delay 1 minit bang. Tak ingat sang. Saya minta maaf. Saya boleh delay 30 saat sahaja. Ha, 30 saat je. Awak cepat-cepat sikit. Bang, esok ada scam ke? Ada. Awak boleh dekat live aku ni ada link ke? Cap, link untuk masuk grup. Ha, cap. Dekat live aku sekarang ni ada link ke nak masuk grup? Ke tak ada? Saya nak potong rambut lah esok. Kalau ada rezeki, saya potong rambut lah. Tak ada. Allah, tak ada eh. Hai bang YouTuber, WD. Acap Daniel. Welcome back. Kita ada Geek Legacy. WD, nama dia. Mantap, mantap, mantap. Tak ada. Awak kena masuk grup besar tu. Grup besar tu bukan saya handle. Dia ada admin yang handle. Nama dia admin Ghost. Awak masuk YouTube. Masuk YouTube saya awak. Nanti saya bagi link. Indra Mayudin. Masuk YouTube saya. Nanti saya bagi link, awak tekan WhatsApp. Nanti awak masuk grup tu, nanti setiap hari ada info pasal skrip. Saya macam la 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 la. Bapak geli aku. Saya bukan tak nak pakai filter, saya pakai filter je ni lah. Macam tak ada beza apa pun. So, yeah. Kita fly kat sana. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go! Kita teruskan di map kedua kita. Itu Miramar kat sana. Miramar. Tak ada. On the way. Boleh. Nanti awak komen, saya bagi link tu. Bang, saya betul-betul minat rasuk tu bang. Arif Marwan Widi, rasuk gempok guys kan. Rasuk keras lah dia punya aim. Tapi mereka tak ada rezeki, mereka tak ada circle tadi guys kan. Sungguh kerugian sebenarnya untuk mereka. Tapi tak apa, insyaAllah ada rezeki lepas ni kita bantai. Siat is tengah dekor ofis kecil ni, buat bilik solat. Ya Allah, alhamdulillah, syukur. Is pun nanti ada juga niat is nak belakang is ni, nanti is nak buat double decker untuk tidur kat atas, bawah kita nak buat ruang tamu tapi dekat dalam bilik. Ha, itu. Nanti tengok rasuk tu bang. Boleh insyaAllah Ari Marwan. Saya akan tengok. Kak Lin mana hilang lah? Kak Lin dekat YouTube. Saya pun nak kat decorate. Tapi bukan sekarang kot. Tengah orang kata petang kumpul duit sikit nak kahwin. Lepas kahwin kita decorate bilik. Alhamdulillah. Bahagia bersama-sama orang kata. Kak Lin dekat sebelah lah. Kak Lin dekat sebelah. Jarang kan orang selalu live dekat TikTok kan, masuk ke YouTube. Is tak? Is daripada YouTube, Facebook masuk YouTube. Memang gempok lah geng. Memang gempok. Lain daripada lain. Kalau korang nak hantar bintang, boleh tekan kat bawah. Bang Indra Mayudin, welcome back. Sekejap saya bagi kat awak link. Kita tengok map pertama. Oh, map pertama kita dekat Miramar, iaitu daripada Fight Pass Impala. Puerto Paraiso ke kawasan Montenuevo. Ni awak boleh masuk grup ni awak. Sekejap Indra Mayudin awak. Saya delay tau 1 minit. Awak boleh dah masuk ni. Awak boleh ni WhatsApp tu. Masuk kat grup WhatsApp tu. Yang tu Ain. Ya Allah, bapa lama siap Ain. Widi, Widi handsome kan aku Ain lah pasti lah. Widi Ain lama menghilang siap. Raja Nur Ain. Raja Nur Ain, mana kau pergi? Is, aku nanti datang kenduri kawin kau. Aku pakai set pilot Widi. Jangan pakai set mami sudah.
nanti orang halau kau. Orang kata kau ni pakai PPV ke apa-apa bang. Ha? Orang dah habis dah. Ha? Tak reti nak bagi star kat YouTube. Eh tak kak, saya memang tak dapat lagi dia punya monetization tu kak. Jangan risau kat saya dah amat. Ha. Jangan risau, insyaAllah one day nanti dia sama je macam nanti dia akan keluar kat bawah dekat chat tu kan. Dia akan ada super chat orang panggil. Orang tak mista, orang panggil super chat. Ha. Tapi saya tak kisah untuk awal ni macam saya more fokus pada YouTube ni. Saya more fokus macam awal tu lah. Saya fokus pada viewer sebab Facebook pun saya fokus pada viewer banyak. Sebab saya bagi saya bintang tu rezeki kan, sama juga macam viewer. Tapi bintang tu kalau ada rezeki lebih, orang akan bagi lebih. Contohnya kadang-kadang saya tak jangka orang bagi 5k star. Kadang-kadang orang bagi 4k star, 1k star kan. Saya macam rezeki lah, saya macam tu lah. Saya macam ada rezeki ada. Tapi saya mohon kepada viewer dulu. So sebab tu saya tukar kepada YouTube. Sebab advertisement dia alhamdulillah lagi, orang kata lagi banyak. Abang Jim, welcome to the show. Abang Jim, masuk YouTube adik boleh tak Abang Jim? Abang Jim kat live tadi kan? Ha, masuk, ya Allah. Ha, masuk live adik sekejap Abang Jim. Oh, kita kan Rin menjatuhkan WWG. Nampaknya di sini peperangan akan berlaku. Oh my god, cah. Anya, arigato. Terima kasih Kak Nur Syahidah Ahmad untuk 200 bintangnya. Semoga akak dimurahkan rezeki selalu. Mantap, gebu-gebu. Thank you so much kak untuk 200 bintangnya. Akak, akak punya bintang masuk tau dekat live sekarang. Ha. So kalau akak, akak hantar bintang, nanti akak tengok dekat live saya. Nanti akak ada. Akak boleh masuk sekarang sebab dia delay 1 minit. Boleh masuk. Ha. Nak nangis. Tak payah nak nangis sangat lah. Aku bantai. Apa yang berlaku? Kita akan Yin. Yin, opaknya Rin di situ. Kita akan Yin dan juga Rina. Lakan Yin pula di sini cuba tolong Rina. Dia tersangkut, dia menjatuhkan Wawa. Wawa yang tu pandai gula pakai tak berjaya. Tinggal Yin the last man standing. Yin, adakah dia akan berlaku satu clutch yang menarik? Saya tak pasti apa yang berlaku Rin. Dia akan tembak di kiri dan di kanan. Tembak menggunakan UMP. Nyawa the last hit dan... Oh my god. Dan rata. Oh my god. Rata nampak jadi situ. WWG, kurang menasib baik untuk WWG Violet sebenarnya. Mereka mempunyai satu firepower tinggi. Mereka mempunyai yang kata satu teamwork yang baik. Tapi mereka tidak menasib baik berjumpa pula dengan team ke-16, iaitu Sea Scarlet yang lagi keras sebenarnya. Hadir, dah masuk. Happy streaming. Terima kasih Man Jim, thank you for the subscribe. Sini delay teruk. Screen memang ke delay. Minta maaf, ni delay Man Jim sebab ada screen kan. Sekejap lagi diorang budak-budak kan. Tak berfikir panjang. Masalah sikit. Terima kasih Kak Nur Syahidah Ahmad untuk 200 bintang ni tadi. Semoga terima kasih selalu. Tak pun aku pakai baju favourite kau. Kau jangan buat hal bodoh cap. Masuk hospital orang gila sekejap lagi. Rindulah tu. Siut kau Ain. Aku tak adalah rindu. Tapi macam kita kawan kan Ain kan. Aku dah anggap kau macam budak kecil dah yang umur 13 tahun. Ha. Aduh. Bantai lagi menghilang sekati dia je. Acap Daniel. Ush. Muka muka batu eh. Ha. Asal tak dapat tekan link ni. Boleh. Boleh tekan, boleh tekan. So slow. Saya tak tahu. Saya tak pasti lah sebab YouTube saya jarang guna sebenarnya. Tapi saya nak buat live kat YouTube insyaAllah. Ha, tengah on YouTube juga kat PC. Ha. Boleh akak boleh replay tadi kak. Ha, sebab YouTube boleh replay kan? Boleh tengok. Kat situ ada akak punya 200 star tadi akak bagi. Ha, sebab sebab notification semua masih lagi Facebook punya. Tak subscriber daripada YouTube semua tak ada lagi. Asal tak dapat kali saya tak pasti lah buat minta maaf. Oh, kelakar Ray lemah. Kena jatuhkan dapat isi oleh Kimi lemah. Team ke-8 daripada team ICW Terminator berperang nampaknya dengan team ke-18 iaitu Rice and Friend yang mendapatkan winner-winner-winner chicken dinner sebentar tadi di kawasan San Martin. Dekat mana mereka? Oh, atas bukit ke? Patutlah, jauh sebenarnya. Tak perlu terburu-buru. Ha, hospital orang gila. Acik kau, iyalah kau bayangkan kau laki. Kau laki, Cak. Lepas tu kau pakai dengan bawah tu. Memang tak dapat aja. Ha, sebelum masuk pun cik, cik, cik salah ni cik. Cik kena pergi hospital orang gila cik. Bila nak invite klien banjir lagi? Boleh banjir. PM dia esok dia bagi tu. Ha. Sebab ha, boleh boleh insyaAllah. Kadang-kadang ada je slot kosong. Kadang-kadang macam kita main. Sebab kadang-kadang kalau 16 dia bukan nak kata telur sikit. Tapi sebab ni ialah tier 3 kan. Bila tier 3 dia
Kurang sikit lah. Kita prefer 18 team kalau tier 3. Nampaknya di sini Dominator berlawan dengan Toto. Dan subscribe. Mantap. Lu jagoan. IPO jagoan bang. Widi. Mantap lah Tioi. Makan baik tu. Bodoh. EVG. Indra main ni. EVG tak main mana ni. Mantap lah. Lu jagoan. Terima kasih. Lu jagoan. Semoga terima kasih selalu. Mantap gebu. Kat Syahidan pun itu dia minta sulap kat saya kan. Tu lah. Tapi dia akan tak PM. Dia tak PM saya. Mungkin dia ada busy sikit kot. Nanti akak PM lah tu. Sebab itu saya ada janji dengan dia nak bagi satu slot. Sebab dia selalu bagi star kat saya kan. Seorang kata menghargai kita punya viewer kat saya. InsyaAllah. Saya tak mampu nak bagi apa-apa tapi star kat bagi slot. Saya tanya admin saya. Kalau boleh, boleh je. Ada slot selalu. Bahaya sebenarnya untuk menepi sikit. Dia front kat begitu open. Masa mana? Oh, bukan lah. Dominator sebenarnya. Enly sebenarnya. Dengan 1K98. Yat akan terus pergi rapan. Yat memang tak. Getar tapi Yat perlu berhati-hati di kiri dia play lain. Yat oh UMP dia guna pakai tapi menepi sikit akan dijatuhkan juga oleh Andy dengan satu M249. Nando dia tak nampak dekat mana player tersebut. Dia tak nampak satu player. Dia dengar. Dia makan fastkan menggunakan Thompson UMP sebenarnya dan rata sekali lagi. Widih, revenge kali ni memang gempur. Lama dah IBG tak main screen kai ni. Betul. Bang saya nak lock baju abang RM1. Baju ni mahal eh. Baju ni RM55 je masa tu. Sebab ni yang jersey Malaysia punya untuk pergi ke SEA Game. Maksudnya kalau macam kita buat apa? Merchandise orang panggil. Merchandise. Ain. Welcome back to my channel. Yin. Aku panggil Ain lah. Nur Ain. Raja Nur Ain. Nando tengah main duk. Tapi Nando dia tiba-tiba DC pula. Ain masuk dia tiba-tiba DC. Call dia ke Ain? Ain call dia ke apa? Dia tiba-tiba DC ni. Masyarakat. Oh. Hilang ke YouTube. Oh. Fake girl. Welcome back. Mana? Saya bukan hilang. Saya transfer daripada Facebook ke YouTube. Gitu. Yeah boy. Sebab apa? Sebab itulah. Kata apa. Saya ada violation kat Facebook. Tapi tak apa. Orang kata sambil-sambil tu kita mencubalah benda baru kat guys kan. Gua fan lu dapat Indonesia bang. Widi, lo jagoan ni. Ada jagoan ni. Mau bewan kah? Lo jagoan. Mantap lah. Daripada Indonesia, aku mau pergi ke Indonesia, cuk. Aku mau ke Bali. Kalau ada rezeki nanti saya nak pergi Bali lah untuk kalau honeymoon ke kan. Bali mahal ke bang? Nak pergi Bali. Bali mahal ke? Saya tak pernah keluar negara selain selain Filipina, Singapura, Thailand. Selain tiga tu saya tak pernah keluar negara lagi. Abang, delay nampak ah mesti ah. K-bye bodoh. Siap cak dia K-bye je. Yang baru masuk kita ada 16,000 viewer ni bantu kita subscribe guys. Thank you so much. Dia macam agak rare sebenarnya untuk saya. Korang rasa ya? Korang rasa ya? Yang dekat dalam Facebook saya ni korang nak tengok gameplay saya ke korang nak tengok muka saya? Mesti tengok muka saya kan? Tak payah tengok gameplay kan? Nak tengok gameplay masuk YouTube. Tengok muka saya, kita chat sini je. Fake girl. Dia gelak je. Betul, Nando tiba DC kau tahu tak tadi? Mana dia? Dia dah masuk. Kau call dia kan? Kau call dia ke tak bagi tahu kan? Kena kan silent tu. Melepaskan satu tembakan sementara tadi menggunakan M16. Satu weapon yang sakit sebenarnya kalau pandai pakai. Kan Lysak dia sudah melihat. Dia TPP mini 14 dia pakai. Bam! 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 Tapi tak kena. Bam! Tak kena kan saya? Tengok dua-dua lah. Tengok. Tepin lepaskan yang berlasin. Hampir saja. Mantap is. Cikgu lah Roslan. Apa yang mantap cikgu lah. Bisi-bisi je kan. Cikgu lah Roslan kan. Tapi tu lah cikgu Roslan. Saya betul-betul nak merupakan platform. Sejujurnya. Tapi saya takut. Saya takut. Headshot dari situ. Daripada Lizard.
Tengok dua-dua lah. Boleh, boleh. Nanti saya buat macam ni kan. Macam ni. Kan, sini macam ni kan. Lepas tu macam ni nak tengok muka saya lah. Ha, saya macam ni kan. Tapi macam ni kita nak tengok. Macam mana nak tengok muka saya kan? Oh, kita tak cermin satu. Kita buat. Ah, saya tahu kak. Kita buat ni kak nanti. Allahu Akbar. Kita kan Jal akan dijatuhkan nampaknya. Eh, Jal dapat satu knockdown. Kita akan buat low budget gaming guys nanti ya. Ha, saya akan beli cermin satu. Kita letak tengok game, tengok muka saya sendiri. Kita ingin lepaskan oleh Pa'an. Cuba untuk memberikan sedikit backup sebenarnya kepada teammate mereka. Revival mungkin berjaya untuk lakukan kerja. Ya, ini saya katakan mereka berjaya untuk melakukan revival. Nampak lain pakai. Bahaya sebenarnya. Kita tutup. Dia hampir meletupkan kenderaan. Dia masih tak nampak dengan tablet tersebut. Jal. M4 guna pakai oleh Jal juga di sini. Jal masih tak ada ekit. Bahaya sebenarnya. Kerana Jal kena jatuhkan apa ini. Jal lawan Kaiser. Pakai dapat satu. Kaiser belum ada tim. Kaiser pakai dia yang akan jatuh. Oh my god. Sungguh tidak bernasib baik bang. Tinggal Pa'an, the last man standing. Pa'an, di mana kau Pa'an? Pa'an, bantuan, bantuan perlu sampai. Pa'an, bantuan, bantuan. Dia nampak satu, satu, dua, tiga. Dia spray dalam semua. Tapi tak kena. Oh my god. Dan rata. Oh my god. Apa jadi bang? Nyawa budak tu lasi. Dia double headshot ke apa? Saya tak pasti. Tiba-tiba auto rata. Kat YouTube kau baru cakap pasal baju tu. Ah, dia delay sikit lah guys. Kat YouTube. Tengok dua-dua lah. Kita tak muka abang. Ah, better focus dua platform. Maybe Facebook ni boleh buat video untuk tarik orang pergi YouTube. Betul. Itulah saya punya maksud saya kak. Maksudnya saya akan guna YouTube ni. Eh, YouTube ni pula. Facebook ni saya akan gunakan untuk tarik ke YouTube. Ah, macam selalu orang buat kak. Orang akan gunakan TikTok sebenarnya. Sebab TikTok lagi banyak engagement, lagi banyak exposure. Tapi saya orang kenali saya dengan Facebook, bukan dengan TikTok. TikTok pun saya post dekat video. Saya akan post macam setiap hari, dua hari sekali saya akan post dekat. Seorang akan kita orang kata kita fokus pada yang satu, tapi marketing tu kita banyakkan. Ha, gitu kan maksudnya betul kan? Memang gila apa dia. RM200.5 Malaysia bang. Kalau di Indonesia RM800. Ui, itu apa? Itu hotel ke? Lu jagoan. Itu hotel ke? Kalau macam tu kita pergi dalam 3 malam dalam RM1000 lah. Flight dalam 2000. 3000 eh total saya nak pergi Bali guys. RM3000 abang tu kata. Betul abang kan? RM3000. Akak dah pernah pergi Bali ya? Saya nak pergi Bali lah honeymoon nanti. Untuk honeymoon. Saya tak kahwin lagi tapi saya dah fikir honeymoon nak pergi Bali. Ini panas. Tengok ah, itu planning. Kita plan je. Tak tahu lagi kan. You and I. Bali murah. Ya kak? Bali murah sih rasa kak? Saya tak pernah keluar negara kecuali Filipina, Korea, Thailand dengan Singapura. Selain itu saya tak nak keluar lagi. Okay. Bodoh lah cak. Lambat dulu delay. Delay kau tak delay. Oh, circle nampaknya akan berada di kawasan graveyard. Tapi pernah akan berlaku Anli. Dijatuhkan. Revenge cuba untuk mengangkat. Mereka berhadapan dengan tim ketujuh iaitu tim PU9. Ever. Yang ada stone. Yang berada di depan stone. Cuba tak dapatkan tembakan. Di sini cuba untuk mencari. Tapi ketika OG janda. Jauh sebenarnya untuk memberikan sedikit bantuan. Roll. Cuba untuk ke depan. Tapping lepaskan. Tidak ada. Mana-mana pelanggaran akan berlaku. Rusuhan tidak akan dilakukan. Kalau tinggal ke hotel lah. Yelah, tinggal ke hotel lah kira kan. Selain hotel ada apa? Afiq Malik. Terima kasih Abang Afiq Malik. Jangan lupa bantu adik pergi YouTube Abang Afiq. Iska Ayo. Tekan subscribe. Adik dah nak tukar platform ke sana sekarang. Kak Aston dapat satu. Roll akan dijatuhkan. Di mana? Ini saya katakan. Tengah OP dan juga Profesor eh. Jauh sebenarnya. Mana budak tu?
OG janda. Jauh sebenarnya untuk memberikan sedikit bantuan. Aku macam untuk pergi honeymoon lah, lo jagawan. Macam pergi mau pergi honeymoon bah. Sudah kahwin kan, mau honeymoon di sana. Ya, Bali murah. Hotel best-best pun worth it. Tu lah, saya nak kumpul duit lah. Sekarang saya nak kumpul duit, nak pergi sana. Lepas kahwin lah. Saya lepas kahwin okay. Sebab saya jenis tak suka berjalan. Bagi saya lah. Saya tak minat. So, kalau macam ada something punya event, baru saya gerak. Macam ni, parents saya kata nak pergi... Nak pergi... Nak pergi Bali kan? Nak pergi Bali. Nak pergi Langkawi ke? Sebab untuk jalan-jalan. Saya macam malas lah. Sebab saya ni tak minat lah jalan-jalan. Kasih Khairani. Terima kasih for watch. Sebab kata stream. Oh, silakan S.E.A.Z. Berdua bersama dengan EP Dewan. Jauh sekali mereka. Baru suka keempat. Mereka tak takut pun. Satu pergerakan betul dilakukan. Tapi kepadatan anda perlihatkan kawasan Mina sebenarnya terlalu padat. 2000 aja cukup bang. Kalau untuk dua orang, lu jagoan. Yo, Chico nak seorang. ICW. Yo, Chico nak seorang. Banyak peperangan doh sebab kau tengok compact gila kawasan ni doh. Aku tak pasti kenapa. Memang diorang minat kawasan graveyard dan juga La Bandita tu. FB ni orang sentiasa scroll and ada live terus join. Jarang orang nak on YouTube. Ah betul, itulah maksud saya. Exposure dia tinggi. Kalau dekat Facebook. OG nak janda cuma tembakan-tembakan di sini bahaya. Zuli, tembakan dilepaskan tidak mendapatkan apa-apa damage langsung situ. Menyebabkan OG dengan agak tenang untuk lepaskan diri. Kita akan Yat berada di kawasan kanan. Yat hanya berdiam diri saja. Melakukan satu surprise attack. Bom cuba dimasak. Bahaya. OG nak janda terjatuh sewaktu melakukan satu rotasi. Bahaya sebenarnya. Tembakan lepaskan. OG nak janda. Adakah dia akan rata? Oleh siapa? Tapi Nando nampaknya dijatuhkan terlebih dahulu. Oleh seorang player. Yat. Bahaya sebenarnya. Cuba untuk melakukan satu revival. Smoke sudah lepaskan. Ini yang saya maksudkan. Slot 10 masih ke East? Ada. Slot 10 masih ada 4 orang. Honeymoon murah je. 2000. Saya nak ni lah. Ush. Cuba untuk masukkan dalam setelah seterusnya. Mereka tak perlu risau. Biarkan saja Yat itu. Tapi kelihatan Shane terkejut. Perangan akan berlaku di sini. Dekat mana? Oh, Shane terkejut. Shane terkentut. Bukan terkejut. Dan tiba-tiba rata oleh ITO daripada tingkat 15. Banyak tim sedang melakukan perperangan. Yat sekali lagi akan jatuhkan pula. Oh my god. Circle lepas ni yang circle 5 agak sakit. Kalau adakah mereka akan langgar seterusnya? Saya tak pasti. Oh ya, mereka nak pergi langgar. Di sini Nando cuba untuk lepaskan satu. Yat cuba untuk melakukan revival. Healing berjaya untuk lakukan. Yat cuba untuk lepaskan makan right dapat 2. Yat adakah berjaya untuk lakukan satu clutch? Satu lawan 3. Yat boba. Yat lawan 1. Satu lawan 1 dan rata. Oh my god. Satu perkara yang mantap dilakukan oleh Yat dan juga Nando. 2 lawan 4 rata. Mira memang sakit ni weh, nak expect zone betul. Kepala otak tengok tiba-tiba zone entah mana-mana. Saya tak percaya berjadi kan. Terketut nice. Terketut nama bukan terkejut. Nama pelik-pelik sikitlah. Ya. Perangan akan berlaku. Atas bukit ke? Oh, rasuk tu kat atas bukit. Patutlah Genji tu. Dia kat atas bukit rupanya. Itu yang saya plan sekarang. Saya live kat FB untuk tarik orang masuk ke YouTube saya. Itu orang kata apa? Cara saya kot sekarang. Sambil-sambil tu kan. Sebab Facebook ni orang banyak, dia orang kata exposure tinggi. So orang cakap, ada live lah. Apa ni? Apa live? Apa ni? Macam tu. Itu kan. So tu lah plan saya. Amboi, plan nak pergi cuti ke? Tak, Cikgu Rosan. Honeymoon. Kalau dah kahwin nanti. Saya macam nak pergi Bali. Nak try agak pergi Bali. Orang kata best pergi Bali bang. Cikgu. Saya pun tak pernah pergi kan. Okay lah. So angin lah guys. Saya dah makan banyak lah tadi. Saya risau. Makan popcorn nanti manis lah. Bahaya. Saya lemah di sini. Dapat tingkat 8. ICW Terminator cuba terbang ke makan oleh AG. AG akan dijatuhkan begitu saja oleh ICW Terminator. Saya lemah dengan satu tapping menggunakan M4. Scope 6 namanya Legacy.
boleh untuk melakukan satu revival, tapi AJ akan dihabiskan. Dia perlu belakang wall tu. Ah, dia tak masuk belakang wall dan dia akan dia terpulang ke lobby begitu saja. Tinggal 10 tim saja yang berlaku, tapi kita akan di sini. Karl OP cuba untuk bergerak masuk ke dalam, cuba untuk berhadapan, tapi tembakan lepaskan nyawa dia. Ada skill rendah, bahaya kerana di depan beliau ada tim TSR ataupun tim ke-19 iaitu IDR Gang. Di belakang ada tim ke-8 iaitu ICW Terminator. Di atas ada tim ke-9 Tikus Esport dan juga Raso. Vanix melanggar nampaknya. Vanix cuba untuk melanggar. Tembakan lepaskan, dapat sekali lagi. Legacy rata nampaknya. Tinggal Daos, the last man standing saja. Apa yang akan berlaku, saya minta maaf guys ya, kalau tak dapat tengok semua. Dan rata tiba-tiba tempat ketiga, slot ke-15, iaitu tim Manuk Pansu, tempat ke-10 untuk mereka. Tapi kita akan di sini, tiba-tiba ke-16, masih lagi lumayan, tinggal 2 player saja. Mereka tidak ada circle, mereka belum masuk. Kita akan berlaku di sini, Tikus akan jatuh. Tikus nampaknya tinggal shot Tikus dengan satu handphone kepada terhadap Vanix. Vanix 10 batu hati kerana mereka 4 player. Api akan dibaling terlebih dahulu untuk memberikan sedikit memperlahankan pergerakan dilakukan oleh tim ICW. Bos semua akan lepaskan sekali lagi dan dia akan dibakar hidup saya rasa. Adakah api terkena? Ya, ini saya katakan api. Widi, tak kena tapi dia akan ditembak oleh Ray lemah dengan satu UMP5 rata nampaknya. Slot ke-8 iaitu ICW Terminator. Ha. Is live kat Google Meet ke? Kepala otak ni live kat Google Meet. Itu lagi gempur kan saya. Twist dengan satu M4 Techno baru kan, kita first time nampak. Saya first time, saya tak tahu korang lah, saya first time nampak M4 Techno dengan dia punya nama dia E-Pickle. Nyawa dia agak sikit rendah dengan satu M4 kita tadi. Dia cuba untuk memberikan sedikit revival kepada teammate mereka. Dia ada circle tapi dia hanya ada batu, terlalu open untuk mereka, tapi bom dilepaskan. Dan adakah Kobe? Saya tak pasti. Kita akan di sini. Ini yang saya katakan, nyawa dia hampir jatuh. Healing ni lupakan, tapi sebelah saja bom kalau tak sempat. Dan rata satu Kobe dari tim ke-12 sementara tadi menyebabkan mereka tak sempat untuk melakukan satu healing. Tapi Professor yang berada di luar circle tak boleh nak kata apa-apa kerana rule tak boleh untuk memberikan rezeki backup fire. Dia tak ada angle yang orang kata apa mantap untuk memberikan backup. Tapi dia akan nampak Vanix sebenarnya. Dia akan nampak Vanix. Saya rasa kalau dia tengok atas, ya ni yang saya katakan, dia akan dapat melihat Vanix. Tapi Vanix akan ditembak nampaknya oleh ICW. ICW ready dengan satu orang kata apa, duduk di kawasan longkang tersebut. Bersebelahan dengan longkang tu ada Ray lemah. Ray lemah boling baling api. Ini saya katakan api memang tepat waktunya kena terbakar hidup-hidup. Tapi tak kena. Tapi kali ni kalau bom memang kena lah jawab dia. Nah, baru saja cakap dan Whis nampak dia berhati-hati. Dia kata dia kalau dia masuk dalam longkang ni bahaya je. Dia perlu naik ke atas dengan 4 tim saja. Satu lawan satu, lawan tiga, lawan tiga. Siapa yang akan menang kelihatan di sini? Whis cuba tembak tembakan dan rata. Tempat keempat untuk mereka, tapi di sini DAG, Frenzy Expert, cuba untuk memberikan sedikit gangguan sebenarnya. Nur Syahira, welcome back. Welcome to my channel, guys. Good morning, Kak Syahira. Bantu Is boleh, Kak Syahira? Boleh tak tekan butang follow dekat Facebook dan minta tolong Kak Syahira pergi ke YouTube Is, Iskai punya channel. Tekan subscribe. Is tengah live kat YouTube sebenarnya. Okay. Tapi Is nak off dah ni. Is lagi, sebab tadi dah 20%. Oh, tinggal 15% je bateri saya. Saya nak kena off dah. Bateri habis. Tapi hilangkan roll. Tak berjaya untuk mendapatkan apa-apa. Knockdown 3 lawan 3. Siapa yang akan menang? DAG. Tak dengar. Oh, dia dengarkan suara depan. Dia ada satu player. Satu lawan satu. Satu lawan tiga. Tiga lawan tiga sebenarnya. Kelakar kawasan dari sini. Apa yang berlaku? Kelakar DAG high. Cuba untuk lepas tembakan. Tak ada satu player. Tapi dia tak perasan di kiri. Dia ada orang. Dia tak dengar ke? Saya tak perasan. Tembakan kelakar cikgu. Dapat satu tapi nyawa dia juga sedikit rendah. Backup perlu diberikan oleh Twins. Tak perlu terburu-buru. Kedua-duanya nyawa agak rendah. Api akan dibaling saya rasa. Dan juga bom tembakan lepaskan. Twins belum ada hati dengan satu reflect. Tak berjaya. Tinggal cikgu. Cikgu tak berjaya untuk melakukan satu healing. Tapi cuba untuk angkat. Nyawa dia last hit. Dan winner. Chicken dinner untuk tim ICW Terminator. Sedikit kesilapan yang dilakukan tadi oleh player-player DAG sebenarnya. Mereka mempunyai peluang yang cerah kerana mereka mempunyai advantage sebentar tadi. Walaupun mereka kena masukkan circle, tapi mereka dah ada advantage. Mekat gila weh. Oh my god. Tu lagi power Google Meet.
Itulah guys, itu lagi power Google Meet kepala otak dia. Google Meet. Mantap bom dia. Tu bom dia memang Kobe rata. Kill accident pun tak relax, cok. Lebih 15, lebih 10 kan? Lebih 15 tak isyak saya. Saya ingatkan Asyid tu kalah tadi ah, sebab nyawa dua-dua tu lasik, tapi seorang player tu, siapa daripada DAG tu, dia agak kehadapan kalau korang perasan tadi. Dia mungkin cuba untuk memberikan bantuan, tapi sebenarnya dia terjadi bait sebenarnya. Kalau dia tak pergi ke depan, dia boleh jadi orang kata apa, backup fire pun dah cukup dah tadi. Tadi ah. Arar, Acap Daniel. Daiwa, welcome back. Ketemu macam mana? Parababa, parababa, pam 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 pam. Nice one. Ya, tapi satu orang kata apa, sebab tahniah jugalah. Sebab ICW Terminator memang dari awal korang dapat lihat, memang gempur orang geng. Memang macam, macam tu. Dia macam, kat mana ada orang, kat situ dia bantai. Macam tu lah dia kata. Itu yang ICW Terminator tengok tadi lah. Lain macam lah. ICW Terminator bukan yang dulu lah. Sekarang, yang lain. Abang tak tengok Rasuk. Rasuk kat atas bumbung. Saya minta maaf tadi. Saya tengok kat tadi, tapi dia kat atas bumbung dah. Arif Marwan. By the way guys, yang dekat live Facebook saya dah off dah. Sebab bateri nak habis, biasalah iPhone kan. Sebab tu saya tengah mencari phone yang boleh, orang kata apa, tahan lama satu. Mungkin Android lah kot, yang boleh saya tak kisah kalau dia bateri dia rosak sikit. Saya nak cari phone. Tapi tu Android saya tak, kalau Android yang biasa-biasa, takut dia punya bateri, apa, bateri dia punya kamera kurang cantik. Itu yang saya risau sikit. Okay, tak apa, saya nak off dah. Terima kasih guys for the support. Abang kalau ngantuk nak buat apa? Kalau ngantuk tidurlah, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Takkanlah baca doa makan. Bacalah doa tidur, baca tidur. Aku bantai lagi. Aduh, by the way aku dapat vaksin freezer. Anjay, Pfizer. Freezer eh? Tapi Pfizer lama kan? Sebulan kan, Cak kan? Ajak, sebulan kan? Kalau Pfizer, nak orang kata apa, nak tunggu tu. Sebulan. Lama gila weh. Asal kau tak ambil ya, vaksin baru tu? Vaksin apa yang ada dua baru tu? Ada vaksin baru tu kan? Tak ingat vaksin apa. Tapi ada yang baru tu. Panda pa panda pa pam 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 satu no Bateri aku nak habis lah, Cap. Aku off dulu, Cap. Bateri iPhone tak tahan lah. Cap, kau ada Android lebih, Cap? Cap, kau ada Android lebih lah yang kau nak bagi aku? Aku tak pakai. Untuk buat apa? Untuk buat live with Facebook je. Yeah, boy. Android Samsung is okay tak? Maksudnya, Android Samsung is okay tak? Saya tak pasti sebab saya kan tak nak beli high end punya Android. Sebab kalau saya beli high end Android, dia membazir juga. Sebab apa? Sebab saya nak guna hardcore kan. Maksudnya saya akan guna sambil charge, sambil buka application. So dia akan jadi panas, bateri akan rosak. So tu yang saya fikir, saya nak beli phone yang agak biasa-biasa, tapi boleh kamera yang agak okey daripada Android lah. Sebab iPhone tak ada dah yang biasa-biasa saya rasa kan. Ya, terima kasih for the 304 days. Aku pakai iPhone semua. Widi, mantap lah. Umar Ikhwan, welcome back. Tu lah cikgu saya ingat. Sebab saya tengah live kat Facebook lah cikgu. Macam ni. Tengah live kat sini. So, ya. Yeah. Saya nak gerak. Family aku pun tak ada yang pakai iPhone. Tak ada rezeki. So, saya ingat tu lah. Kalau saya nak live 2, saya nak kena ada phone satu lagi.
So yang tu dia macam kena ni hand cam, tapi kalau nak tengok hand cam korang kena tengok dekat Facebook. Okay, so it's good dulu guys. Yaya, jangan lupa masuk YouTube East tau. YouTube East, jangan lupa subscribe. Okay, Yaya, okay. Family aku pun tak ada yang pakai Android. Oh, yang pakai iPhone. Apa maksudnya semua pakai iPhone lah. Aduh. Saya cari aku kok ada yang pakai iPhone 5 boleh live lagi ke kat Facebook ah? iPhone 5 ke? iPhone 5 kamera dia bukanlah nak kata lawa, tak lawa tapi okey lah kan. Telak. Bukannya untuk Alright, Faizan AD WD. Abang Faizan kita masuk sini lah jo. XR macam okey. XR hancur cap kalau buat live macam ni. Tak perasan doh is kau live kat sini. Ha, saya ni nak tarik orang kata apa, nak tarik saya punya kawan-kawan dekat Facebook nak tarik masuk YouTube. Sebab kan kita nak tukar platform kan. So saya nak tarik lah orang kata. Tapi tak apa. Bateri saya 10% guys. Bateri saya 10% lah. Bukan. Macam lah. SR okey je cak kalau setakat nak buat live macam ni. Tapi is rosak lah SR kan kalau nak pakai macam ni kan. Bateri dia hancur tu nanti. Sebab is malah nak beli. Sebab kalau SR dengan SS baik pakai SS Max. SS Max lagi better kan. Tapi buat macam mana? Buat macam mana kan? Kita nak phone yang agak, orang kata apa, yang boleh lenjan, yang kita boleh hardcore-nya. Kalau kita guna boleh hardcore-hardcore-nya, memang kita kau-kau bantainya phone. ROG Phone untuk social media dia kurang lah, tapi untuk game okey lah. Betul? Tak nak. Is tak nak Android mahal-mahal. Is nak yang boleh buat live ni je. Buat live macam ni. Live macam ni. Ada muka, ada kamera yang agak okey. Sebab Is nak lenjan charge dia. Is nak cucuk charge sambil live. Itu ya. Sebab Is dah ada dah iPhone. Is takkan pakai Android lah insyaAllah. Untuk main game ataupun dijadikan sebagai phone utama Is. Is tak ada nampak lagi bagusnya Android bagi Is lah. Is tak tahu lah. Kau convert pakai bateri kereta. Kepala hotak dia. Kepala hotak dia. Bateri kereta. Memang gepok kan kalau bateri kereta tu. Itu aku boleh charge aku sendiri. Belilah Nokia Teka 3-3 sekupang. Oppo Reno 4 Pro. Berapa ringgit Zan? Yang tu berapa ringgit yang tu lah? Eh, Amiruddin Putra, terima kasih for watch. Bantu Is tekan butang like and juga pergi pula ke YouTube lepas ni. Subscribe channel Is. Is ke I. Saya tengah live kat sini. Nampak ni. Ni saya tengah live kat. Nanti saya akan live macam ni. Live macam ni kan. Sambil main game. Sambil korang dapat tengok muka saya. Macam tu lah nanti. Saya akan live macam ni. Oh, lepas tu korang ni kira ni handcam lah nanti. Kiranya lah. Kan, macam tu lah. Redmi is. Redmi berapa ringgit? Berapa ringgit dah cap Redmi? Oppo Reno 4 mahal ke? Redmi macam okey. Berapa ringgit? Sementara kita tunggu budak ni kan masuk. Sabar je. Saya nak off dah tau. Sebab ni bateri saya cepat habis lah. Tinggal 9% je ni. Aku beli Reno 1400. Reno 4 Pro 1800 ke? Astaghfirullahaladzim. Mahal tu. Faizan AD. Kalau 1800. Baik saya pakai iPhone XS Max ni. Saya nak phone macam RM100 ataupun RM200 yang kamera dia okey. Kamera dia okey. Sebab Is nak buat live ni je. Is nak buat live macam ni. Kira live muka je. Gitu. Oppo Reno kamera je okey. Tapi kalau game tak apa. Is tak tengok game pun. Is dah ada iPhone untuk main game. Is dah ada 2 iPhone untuk main game. Syukurlah rezeki kan. Cuma tu lah. Is nak cari Android kot. Is rasa sebab nak lenjan kan. Kalau SS Max, iPhone 5, Is tak tahulah boleh pakai ke tak lagi.
Kalau boleh pakai, Is nak pakai lah iPhone 5. Is rasa ada kot iPhone 5. Siapa punya tah family Is. iPhone 5 kan. Lepas tu pakai sebab nak buat live je kan. Nak gambar je. Oppo Reno kamera dia bagus. Tapi mahal lah ya. RM1,400. Setakat nak buat live macam tu je. Macam agak mahal lah. Bukan agak mahal. Dia macam tak worth it. Bagi Is tak tahu lah kalau korang rasa bagus kan. Sebab kalau Is beli iPhone tu, Is ada 3 phone yang orang kata apa, moderate phone. Kalau Is beli phone tu, so it's gonna be such a waste. Bagi Is lah, Is tahu. Ya, masuk YouTube Is boleh subscribe. Lepas tu bukan Yaya ada ya ada ni kan apa? Yaya ada PC kan. Ha, jangan keluar tau dari YouTube Is. Is nak cukupkan 4000 hours kat YouTube. So semua yang kat live Facebook saya sila jemput masuk sebelum saya nak off. Saya dah nak off dah ni guys. Saya lagi 8%. 8% je. So saya akan off secepat mungkin. Ya, saya tak nak lah bateri off rosak. Ha, Motorola RM8 dapat. Widi, Motorola dah. Boleh live ke Facebook? Boleh lah. It's okay je. Kau beli semua phone. Lepas tu kau try satu-satu. Anjay. Dia senang. Dia phone murah je. It's not phone yang murah. Aku akan selalu link channel YouTube Is ke I juga ya ya. Search je Is ke I ada. Is mana ada hilang. Is ada je kat YouTube. Ha, Is lama tak live begini ada je. Lepas tu kau jual balik. Malah aku jual balik. Yang tak ngang kasi aku banget banget. Aku nak kumpul duit nak kahwin, korang boleh pula minta phone free ya. InsyaAllah kalau ada rezeki lebih boleh. Macam contoh gaji Is RM10,000. Boleh je nak keluarkan satu phone yang berharga RM1,000 ke RM500 buat giveaway tu lah. Nah. Untuk supporter. Why not? Why not? Okay lah, it's off dulu tau. Dekat YouTube ni it's not off. Dekat Facebook ni it's not off dah. Sebab bateri. Kalau type E, jangan type Isekai. Isekai tu memang anime ataupun ataupun orang kata apa, Dunia Isekai. Ini Is ke I. Bagi linknya, tak ada linknya. Kata Ida dah copy dah. Lama cok dia delay kat sini. Betul. Satu minit lebih. Nah, Is ke I. I-S-K-E-A-I. Macam tu. Is tak ada link. Kata Is dah bagilah link kat Ayah. Betul. Kata Is dah bagi link. Lama dah kat Ayah. Kalau tak Is dah pin pun kat sini. Tak boleh. Tak ada link. Is not off dah. Ya, cepat Ayah masuk ya. Is not off dah. Ya. Ya, masuk dah ya. Ya, masuk ya tau. Is not off dah. Bateri habis. Okay. Bye Faizal ID, bye Acap, bye segala-gala. Dah bye, aku nak kacau sinyah tu. Widi, ya, apa tu? Tu live saya ke ya? Ya dah masuk dah? Jangan lupa subscribe, bye-bye, jumpa dekat live YouTube. See you. Sini saya nak end. Oh, tekan finish. Bye-bye. Ya, tiga-tiga map ketiga kita di sini. Baby you smile forever in my mind. Bukan nampaknya ada dua team, iaitu team ke-15 sebenarnya berhadapan dengan team ke-7. Oh my god. Tapi dia kali sini team ke-7. Oi, sedang berlaku perangan tempat lain sebenarnya. Dekat mana tu? Di ruin sebenarnya. Bila ada VE Pak Ana, Lizard Jihad.
Juju. Oh, nampaknya Kimi lemah, akan dihantar pulang ke lobby. Tinggal dua, iaitu Juju dan juga Ice. Juju cuba terbelakang tembakan di sini. Tapi Ice juga kena jatuhkan. Mereka yang mendapatkan winner. Chicken dinner sebentar tadi. Abang, ada orang tu dah end live kat FB. Saya nak cukupkan YouTube punya hours. 4,000 hours kat YouTube lah. Jangan kat sini macam mana dia memang satu clutch. Satu lawan tiga, satu lawan empat. Bahaya sebenarnya, dia perlu berhati-hati. Hampir saja dia tembak. Dia cuba tonek ke atas mengambil weapon healing sebanyak mungkin sebenarnya. Dia ada DPS. Dia boleh pakai DPS tapi AK dia kena pakai terlebih dahulu. Dia dapat orang kata angle yang boleh melakukan satu clutch di sini. Satu TPP akan dilakukan oleh beliau. Berjaya atau tidak, saya tak pasti, dia akan keluar terlebih dahulu. Kita cuba untuk melihat play-play yang akan naik ke atas bumbung. Oh, dia tak nampak. Di kanan dia tak nampak. Dia tak nampak. Dan oh my god. Satu reflect yang agak mantap sebenarnya. Tapi dia tak berjaya untuk menghabiskan. Dan itu menyebabkan dia diantar pulang ke lobby. Tempat ke-17 untuk tim ke-18. Iaitu Rice and Friend. Mereka mendapatkan winner-winner chicken dinner di map pertama sebentar tadi. Kita pergilahkan di kawasan bootcamp. Ada cincau ke ni? Tidak, cincau jauh. Kita ada Pio, Felix, Kuya OP, Zyu, berhadapan dengan Roll, tengah TPP, OG Janda dan juga Professor. Mereka berkawasan rumah A, berhadapan dengan rumah merah atau rumah Y sebenarnya. Lama budu delay, ya betul. Kalau boleh. Kalau boleh, dah slowkan dah delay jap. Tapi tak boleh jap. Dia bukan nak berlagak, tapi memang bergagak. So siapa-siapa yang ada extra apa orang panggil tu? Extra account ataupun extra PC kan. PC boleh buat incognito kan. Korang tolonglah buka YouTube is 3 account ke 4 account ke. Kita nak cukupkan 4,000 hours secepat mungkin guys. Macam sekarang kita ada 14,000 viewer. Alhamdulillah, syukur. Syukur. So kalau kita ada 4,000 orang tengah tengok kita. Dan ya, yeah, kalau ada 4,000 orang tengok kita, cukuplah 4,000 hours dalam sejam. Itu je. Tapi siapa dah tengok saya tu lah. Dah tak handsome ke belum? Betul dia. Kak Cincau daripada tim Tikus Esports di sini. Cuba untuk berhadapan dengan Kai. Oh, revenge di sini. Adakah Cincau akan mencolik Nando? Nando yang orang kata apa, menjadi scouter. Saya rasa di sini dia akan dapatkan Neil dengan satu UMP5 ditembak. LBE Neil. Perlu berhati-hati sebenarnya. Kalau dia ada M4 rata budak tadi. Tapi sebab UMP. UMP pun jarak 100 meter. Masih lagi orang kata apa, 90 to 80% dia punya performance dia. Kita tak pasti yard kenapa. Dia dekat luar sebenarnya. Tapi cincau akan jatuhkan. Ini akan dimakan yard. Berjaya untuk diselamatkan. Adakah di sini? Oh, stone akan jatuhkan juga oleh Aries. Aries dengan satu flanking di kawasan kanan. Dan 2 AM Tikus guys. Nampak dia Neil. Neil hampir jatuhkan 2 lawan 3. Tapi Aris akan jatuhkan 2 lawan 2. Adakah Nando sedar di kiri mereka ada player lain? Nando masih tak sedar. Di belakang mereka ada Tikus. Smoke dilepaskan. Gila kena shot Tikus berada di kawasan atas. Nando juga tak perlu ke hadapan. Bom dilepaskan di kawasan belakang. Nando dia tak dengar step yang dilakukan daripada enemy tersebut. Cincau cuba diangkat oleh chat Tikus. Dia pakai weapon apa tu? Oh, bag. Bag dia macam lain macam. Bag dia kobis guys. Nando dengan satu MP5 dia tahu nyawa dia. Sedikit rendah. Lawan lasin Nando. Dia tak dapat satu damage pun.
Kita sebabkan tikus hampir menjatuhkan dia. Tikus yang boleh lasik saja. Tapi tikus terjatuhkan. Yang berada di kawasan cincau. Cincau cuba untuk mereka jadi kasarkan dimasakkan. Cincau bahaya. Kerana di belakang mereka ada SEA pula. Tiba-tiba SEA. Kita akan di sini Shmall. Ini yang saya katakan Shmall. Berada dia tu cuba melakukan tembakan di sini Shmall. Adakah rata dia akan melakukan tembakan terhadap stone. Stone dengan tembakan terhadap stone akan jatuhkan nampaknya. Tinggal the last man standing. Iaitu, mana tu? Ais ke? Ais tengah diangkat. Cak tikus. Dia berpatah balik, Gazet. Itu menyebabkan teammate dia mati. Tapi dia berjaya untuk melakukan satu revival. Saya macam, oh my god. Girl. Semal akan dijatuhkan nampaknya oleh Nando. Katakan Nando. Nando. Dia punya lepas dia tukar phone. Dia punya aim lagi keras, lagi tajam. Dekat sini 3 lawan 2. Bahaya sebenarnya. Nando, dia sudah diketahui oleh player-player lain. Sebab Shmall berada di kawasan open area sebenarnya. Pak An dekat mana tu? Oh, Pak An dekat rumah L. Oh, Pak An pula secara tiba-tiba berada di kawasan belakang. Memberikan satu backstep terhadap team ke-16 pula. Iaitu C. Scarlet. Jangan nampak Rin. Rin akan tembak dan Rin akan jatuh begitu saja. Cuba dihabiskan serta-merta oleh Pak An. Satu tembakan dilepaskan. Dia prawn spray. Memang sakit baju. No recall. Tapi IQBU dia kena pakai. Nyawa dia lasit. Tapi Shmall akan di KS terlebih dahulu oleh Pak An. Dan satu KS yang menarik lakukan oleh Pak An sebenarnya. Kita akan sini. Allah, slot ke-9 tak tahu kat mana eh. Dah hilang. Tapi circle anda lihat kan, sepertinya akan tarik ke kawasan atas. Tak tahulah kalau circle memang betul-betul scam. Dia tarik ke rumah L sampai circle terakhir. Dengan satu aim yang agak keras daripada tingkat 17, iaitu 4AM Esports. Allahu Akbar. Yang saya katakan nampak tak, circle dia tak naik lagi tau. Dia masih lagi ada kat rumah L. Kalau circle scam saya tak tahulah. Tapi secara tiba-tiba backstep dilakukan oleh tim ke-6. Tim ke-6 pilihkan siapa jatuh Jal. Bersama Silent Twin, nyawa dia sedikit rendah. Tapi Jal akan dijatuhkan serta-merta. Cuba untuk diakukan satu revival terhadap Jal. Bahaya sebenarnya, terlalu open. Kalau Neil nampak, Neil boleh melepaskan tembakan. Tapi Neil tak perasan sebenarnya. Stone juga belum baca hati. Bersama Yad akan cuba dilakukan survival terlebih dahulu. Bom akan dibaling terhadap Pak An. Tapi tak sampai sebenarnya. Kerana Pak An dah nampak bom tersebut. Nando perlu baca hati. Kerana di belakang mereka ada tim lain. Mereka diasak bukan satu tapi tiga. Kerana tim SEA berpatah balik juga. Inilah. Korang boleh tengok sendiri gameplay mereka. Mereka tahu mereka tak mampu, mereka keluar. Macam tadi yang tim ke-9. Mereka tahu mereka tak mampu, mereka keluar. SEA masuk. SEA masuk. Kena backstep mereka keluar sebab mereka tahu mereka tak mampu. Oh, Jiha. Jiha akan dilihat nampaknya di sini. Oh my god, Jiha mana kau? Alah, tak nampak. Dia dapat cover. Yorkball juga akan jatuhkan. Banyak gila peperangan berlaku kat sini. 4 ke 5 tim tadi. Shin terkejut juga mendapatkan satu knockdown iaitu ke Ice Stone. Rasa Stone dah tak ada helmet dah tu. Gila saya katakan. Dia dah tak ada helmet dah tu. Sebabnya mereka berduduk dua-dua. Nando bersama dengan Yad. Stone bersama dengan Neil. Lebih sikit juga kena jatuhkan oleh Vanix nampaknya di situ. Peperangan jarak dekat. Kita tengok ni dulu. Ni mungkin cepat sikit habis kan. Kita bolehkan ni peperangan aku berlaku. Dan rata. Oh my god, Kai Jojo sebenarnya dia terbakar hidup-hidup.
Tim ke-8 iaitu ICW Terminator berjaya untuk meratakan satu squad. Ini yang saya katakan, KT pula secara tiba-tiba backstep pula tim ke-17 iaitu Jiha, Liza, Paan. Mungkin mereka kena tembak di kawasan belakang kerana Jal yang melakukan satu flanking yang agak jauh. Jal, ini saya katakan Jal bersamaan dengan siapa teammate dia tu. Fight. Faizal akan jatuhkan tapi kelihatan sini Fad. Satu reflect yang menarik nanti. Tapi nasib tak sempat untuk dia. Widi. Angin scream dulu bos. Widi, fat girl. Mantap. Baik kita scream fat girl. Sihat. Tapi kelihatan Paan. Dia akan diasap bertubi-tubi nampaknya oleh Neil. Kelihatan Paan. Dia tak boleh nak mengangkat sebab dia akan ditembak daripada kawasan rumah-rumah tu. Cuba ke hadapan tapi akan pergi ke dibaling. Jal akan terus ke hadapan. Bahaya sebenarnya untuk Paan mengangkat kerana bom akan dibaling terhadap dalam smoke tersebut. Tapi gilakan Lizard berjaya untuk diangkat. Lizard turun ke bawah. Paan turun ke bawah sebenarnya. Bukan Lizard. Tembakan demi tembakan lepaskan. Nando cuba untuk dapatkan Paan di situ. Tembakan demi tembakan tidak. Kena dapat satu hit akhirnya. Tapi bom dilepaskan. Korang akan nampak satu bom di situ. Dan Stone juga perlu berhati-hati kerana ada tim lain yang melakukan satu asakan dan rata tim ke-17. Tapi anda dapat lihat kat sini Fad. Kita katakan Fad dengan satu backstep. Tempat ni keperlu hotak ni tu. Dari tadi backstep, backstep, backstep. Rasuk dapat dengan satu knockdown di situ. Satu spray jarak jauh di sini. 3 lawan 4 revival sedang dilakukan oleh Yat terhadap Nando. Tapi tidak ada bom yang dilepaskan. Nando berjaya untuk diangkat. Kelangan Yat ke kawasan kanan. Perlu berhati-hati. Mungkin mereka dah tak tahu dah macam mana. Sorry lah kalau cerita Terminator tak bagus. Santai. Siapa nama Faizal AD? Bagi Isa tembak kotak. Mindset lah. Psikologi. Kaiston akan dijatuhkan. Tinggal 3. Nando juga akan lihat dan dia akan dijatuhkan juga. Tinggal Neil, the last man standing, Neil. Korang boleh tengok sini nyawa diorang. Masing-masing terlalu laju, Neil. Dan rata juga ke air revenge, tempat ke-11. Kepala otak, saya tak pasti apa diorang main, guys. Satu, last. Rata, tinggal T90 je. Bagi Isla, Faizal, tembak kotak tu psikologi punya one of the way untuk psycho kan kita. Mental boleh rapat tu kalau kena tembak kotak. Kadang-kadang tu orang lah. Macam Is tembak kotak tembak je lah, Is tak kisah. Tapi bagi untuk orang lain ada yang tak boleh terima. So bagi Is tembak kotak tak apa. Jangan buka mic dia. Buka mic all. Maki-maki. Itu dah bodoh dah namanya. Bukan Is nak menyebelahi orang tembak kotak. Tapi cik cakap lah, kalau korang score dalam bola pun korang celebrate lah. Contohnya Isyak saya beritahu. Contoh korang score dalam bola ke, badminton ke, tak, mesti korang celebrate kan. So Is nak kata pun tak sedap. Tak betul kan? Tak. Tak tahu mana betul mana salah. Tapi bagi Is, sebab ni pendapat masing-masing kan. Cuma bagi Is, Is psikologi punya, psikologi punya game, psikologi punya tactical bagi Islam. Cakap Iwan, Genji, Luffy dan juga Fen. Fen cuba untuk mencari kinetic kepada Zeus. Dia tertutup pula kepala tadi. Kalau dia tak tutup kepala dia mungkin Zeus akan tembak. Tapi dia perlu berhati-hati kerana di kiri ada player-player lain. Fens akan ditembak terlebih dahulu. Fens perlu berhati-hati kerana mereka masih ada circle. Tak perlu risau. Mungkin Luffy boleh ambil bukit tu. Ini yang saya katakan. Luffy boleh ambil circle tu, bukit tu, untuk menjadi roadblock kepada tim-tim lain. Dan ini yang saya katakan, circle memang tarik rumah L guys. Sihat. Alah Nando. Nando mati. Awak tak tengok tadi Yen eh? Ada 5 ke 6 squad yang pergi tempat yang sama untuk berlawan. Mereka rotate-rotate. Ada team lawan, kalah. Ada team lawan, kalah. Itu lah. So yeah, tak ada rezeki mereka. Saya ingatkan mereka boleh lagi nak survive. Tapi mereka dah memang dah kena kepung. Tak boleh buat apa. Mereka dah sampai tak tahu mana satu team yang ada, mana satu team tak ada. Kelakar Luffy cuba
untuk bergerak menggunakan kenderaan. Tapi di sini kelihatan OG nak janda. 2-4. Masih lagi tak bergerak saya rasa. Profesor masih lagi kawasan atas. Profesor. Dia akan nampak lihat seorang player di luar Chico di sini. Cuba untuk mencari dekat mana. Profesor dapat atas. Profesor dapat satu menghabiskan begitu saja. Tidak berdiri pending dan sebabkan. Profesor berjaya untuk menghabiskan seorang player. Profesor cuba dengan satu quick scope. Tapi dia juga akan jatuh. Tinggal OG nak janda. The last man standing. Ini makanlah Profesor ditinggalkan dan dihantar pulang ke lobby. Di tempat ke berapa pun tak tahu lagi. Cuma Profesor akan dihabiskan. Cik cerita Yen, apa yang jadi sebenarnya? Yen, cik cerita, Is tak tahu apa cerita atau apa jadi. Betul, Is tak tahu apa jadi sebenarnya. Oh, tapi dengan I6 daripada Pami. Pami akan cuba di-revive terlebih dahulu saya rasa. Pami dia tak boleh nak buat apa-apa kerana di atas mereka ada tim WWG. Di belakang pula ada tim ke-12, iaitu DAG. Oh my god. Depan dan kiri masing-masing ada team. Revival sedang dilakukan oleh Rakus. Kalau circle circle tak tutup pergi tak apa. So mereka boleh melakukan satu revival. Tak perlu terburu-buru. Ya, panik tempat. Terima kasih revival. Tapi tembakan-tembakan lepaskan. Kita lihat di sini WWG Rina pula tiba-tiba ditembak oleh Vanix yang berada di kawasan bootcamp. Kita lihat Yen tembakan terlepas kepada Black. Tapi Yen belum mati hati kerana nyawa dia akan sikit rendah. Dia akan jatuhkan. Dia tak ada healing. Dia tak sempat gunakan healing. Dia cuba termasuk dan dia jatuh. Oh tak, dia sempat healing. Dia sempat healing. Widih. Yen, kau memang sempat healing Yen. Tapi kalau circle tutup, baik kau cepat Yen. Baik kau cepat. Satu lagi. Terus pakai A-kit. Terus pakai A-kit. Terus pakai A-kit. Oh my god, kalau dia lambat. Bahaya kat sini. Tembakan-tembakan lepaskan. Yen perlu masuk ke dalam circle. Tekan ni. Sempat masuk dalam circle. Tapi kelihatan kat sini Luffy pula cuma untuk menjadi roadblock secara tiba-tiba di kawasan Hyper. Satu bom tangan dilepaskan. Tak ada player. Itu Boba Milk. Tak mendapatkan apa-apa. Rina juga terjatuhkan. Tinggal ini saya kata Yen saya rasa the last man standing. Dan ya betul, Yen the last man standing. Kita akan berada di kawasan luar play zone. Dia cuba untuk bergerak ke dalam circle setakat ini. Dia tak pasti macam mana pergerakan beliau. Allah Allah. Oh my god. Sempat ke tak? Sempat ke tak? Sempat ke tak? Cuba untuk masuk dalam circle setakat ini. Tapi kelihatan Chico juga berada atas bumbung. Tapi Yen, belakang kau ada orang lagi Yen. Kau perlu baca hati Yen. Kita kan Yen. Ui, ini intense punya gameplay kan. Sebab ke I attractive mah. Sebab tu orang pergi. Oh, dan rata nampaknya Draco F berjaya untuk mencolek seorang player. WIZ juga terlalu open. Dia dah lah last man. Dia ada 12 A-kit ke saya. Tak sempat untuk menggunakan. Sebabkan dia dihantar pulang. Tapi hilang rasuk. Berjaya untuk masukkan circle. Tapi fans akan dijatuhkan. Ditinggalkan begitu saja. Tinggal one. Genji yang berada di kawasan hadapan. Dia kemerapan dengan Jal. Jal terdah dijatuhkan. Tak ada. Dia orang tengah rotate tau. Betul. Rumah L kan. Biasa lah. Rumah kata sedap. Laluan tu memang selalu digunakan lah. Tiba-tiba ada orang. Bantai. Lepas tu, diorang dah kena bantai. Enemy belakang backstep pula. Lepas tu, enemy belakang-belakang lagi backstep pula. Kepala otak dia. Rata akhirnya play-play kat situ. Tinggal siapa yang tadi? Tak pasti. Slot mana yang tadi? Slot ke-6 eh? TSP MGC ya, saya rasa. Last man. Gila kan di sini. Shin terkentut. Masih dengan mainan. Dia ada circle. Dia kan Vanix. Tak ada A-kit. Tapi dia boleh menyelamatkan kalau dia ada smoke. Agak terlalu open sebenarnya. Di AG dia prone saja sebab OG nak janda. Jauh sebenarnya. Mungkin dah twins dia tak perlu risau, tak perlu. Oh dia ada A-kit. Dia tak ada A-kit dah kan. Dia hanya ada bandage je. Oh my god. Dia nampak satu A-kit. Dia nampak satu A-kit tapi kalau dia suka hati dia je kat sini memang kena tembak ni guys. Tak tipu ni guys. Memang kena tembak. Oh my god. Dia tak perasan dia jangan tekan dia. Rata ditembak oleh Hexa sebenarnya. Hexa dan Hexa Chico dan juga Vanik. Mereka akan cuba tergerak masuk ke dalam circle-circle ini. Mereka dah ada circle. Tak perlu terburu-buru untuk naik ke atas dengan terlalu tinggi. Kalau mereka naik ke atas akan backstep dilakukan. Ini saya katakan backstep dilakukan. Tapi dia akan jatuhkan berada di belakang rasuk. Dan rata nampaknya daripada tim SEA Shin terkentut. Di situ. Nama diorang ni. Bukan Hyper Zeus masih lagi dalam permainan. OG nak janda. Dia slow-slow masuk dalam circle. Inilah yang saya katakan. Slow-slow.
Dia dah ada 8 ekit. Adakah ini winner-winner-winner? Chicken dinner untuk mereka. Saya tak pasti tapi rasuk. Gila kan tinggal 3 saja. Luffy cuba untuk diangkat. Tapi dahulu 3 tim saja yang tinggal. Shin nak terkentut dari kawasan kanan. Gila kan Shin nak terkentut. Cuba untuk pergi ke hadapan. Dia akan nampak tim rasuk. Dia akan nampak player-player daripada tim rasuk. Tembakan mungkin lepaskan tanda pokok. Kiri lah sikit. Saya yang gerak. Saya bukan gyro pun. I mean, saya bukan boleh gerakkan pun. Bagi guys yang baru masuk, kita ada 17,000 orang ni. Boleh tak bantu Ace up? Memang korang boleh punya. Tekan butang subscribe. Kalau tak boleh pun korang tekan je. Hujung tu ada button tak? Tekan je tu je. Haa, itulah YouTube dah bagi yang kata apa. Features lah guys. Untuk korang subscribe dengan lebih mudah. Tapi kita kat sini api. Oh, hampir saja dia kena. Bahaya sebenarnya. Tapi mereka tidak terkena-kena api tersebut. Yang dibaling oleh Shin terkentut. Circle tidak dimiliki oleh mereka. Mereka perlu naik ke atas. Ini akan menyebabkan gangguan dan juga asakan yang diberikan oleh tim Silent Toy yang berada di kawasan atas. Dia tenang di sini. Dia akan mencari player-player. Dia akan nampak kepala di bantai. Nampak kepala di bantai ke sana. Oh, and I nampaknya akan dihabiskan terberta. Tempat ketiga untuk beliau. Dia kurang berisi baik kat sini. Tengah Yuan juga kenyangkan tinggal Genji. Genji last man standing. Satu kroni lepaskan itu. Kursus lepas tembakan. Tidak kena. Shin terketuk punya ketembak. Dapat satu. Satu lawan dua. Tapi dia akan nampak sini. M4 lawan UMP5. Silent Toy peron terlebih dahulu. Tapi dia tak ada weapon. Sebab dia hantu fondan. Rata. Winner-winner. Chicken dinner sebenarnya. Oleh Shin terkentut. Sungguh tidak bernasib baik untuk Genji daripada tim rasuk. Sebab dia second weapon dia M24. Second weapon dia ialah M24. Itu menyebabkan dia tak boleh nak tukar weapon. Dia tak boleh nak tukar weapon. Sebab apa? Sebab dia pakai M24 kan? Kalau lah dia UMP ke, memang saya rasa dia boleh melakukan satu clutch, insyaAllah. Tapi saya tak tahu lah benda tu, kita 50-50. Kita tak tahu apa yang akan terjadi. Cuma tadi dia punya advantage lah kat dia. Dia tembak, dia dah dia boleh knock kalau dia ada satu lagi weapon. Tapi backup yang laju diberikan oleh player Shin terkentut tadi tu dapat cover. Dan winner-winner chicken dinner untuk mereka. Wui, macam ni baru best kan. Baru tak mengantukkan saya sebagai seorang caster. Sebab apa? Sebab Dia orang panggil apa? Dia you and I. By the way guys, yang bermaksud dekat live saya ni, kita ada buat produk baru. Kita baru ke launch, baru first produk kita untuk ke iSport. Kita ada ke pop guys. Kalau korang nak rasa popcorn bersalut dengan caramel oleh Is, korang boleh PM Is saja. Okay. Yeah, so yeah, popcorn ni nak kata sedap ke tak tu terpulang kepada korang. Sebab ada orang suka manis, ada orang suka biasa-biasa, ada orang suka tak yang manis. I mean, ada orang suka yang tak ada manis langsung. So nak cakap tu, dia ialah tengah-tengah. Dia ada manis, dia ada pahit sikit, dia ada tawa. Ha, senang cerita. Saya nak betul. You and I. Boleh. Alah, I mean saya tidur lah saya rasa. Aku nak hati untukmu. Kau ingin kau di hati bersamamu. Takkan pernah ada yang lain di sisi.
Budak TK tu pro ah. Awak ke tu Hafiz Naim? Pro pro pro. Ha. Is Five Finger anda sedap ke? Five Finger aku memang dari dulu sedap. Ha, Zan. Six Fingers je yang sangkut-sangkut dari sekarang. Ha, bukan sangkut sebab apa? Sebab phone tak mampu nak support guys. Eh? So Is tunggulah. Kalau iPhone 12 ataupun 13 boleh support 6 finger, insyaAllah Is akan beli. Muhammad Wafi Fawaz Syahid Hafiz Naim, bantu Is tekan butang subscribe guys. Terima kasih so much. Bang, sayang ICW King TR ID. Gepok lah, geng. Aku saya nak makan tau guys, nak makan tapi tak boleh. Kalau tak sedar makan tak boleh. Tak boleh. Tahu tak sebab tak boleh? Sebab memang tak boleh. Mac ni orang punya. Orang punya popcorn. Kalau tak saya dah makanlah popcorn ni. Bukan saya punya. Saya makan je guys eh. Ini kira ni kira orang kata apa? Ini untuk korang ha, review. Kelak oi. Mau ke? Dan siapa nak boleh PM E sekarang. Entah korang boleh scan QR code ni kalau korang nak. Tak nampak. Nampak usah nampak sikit. Aku dah tahan lama lah. Dari semalam aku tahan. Dua hari depan. Malam ni saya makan. Ini untuk review kepada korang. Okay. Sedap. Sekejap saya minum air sekejap. Manis. Aku bukanlah siapa-siapa. Sejuk. Untuk perasaan kita tidaknya kamu sedang apa. Permit and budget. Mm-mm.
Aku bukanlah siapa-siapa. Saya nak potong rambut lah. Bila? Esok lah. Esok lah. Esok dia potong rambut. Tu perasaan kita. Mindy dia boleh. Cepat, 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 cepat. Ha. Ha, ha. It's okay. Cepat, 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 cepat. Boleh. Lepas sebelah 05 eh. Tekan fly lah Zat. Lagi is share sikit. Aku pun lapar. Eh, Faizan Adi Nia transfer duit. Duit apa orang panggil tu, untuk supporter Faizan Adi. Percuma kita bagi tester. Postage je korang bayar. Postage je korang bayar. Yang lain ambil dulu untuk tester ni. Tester ialah 100 produk pertama kita akan bagi. Nah, korang hanya perlu bayar postage untuk saya. Okey, 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 okey. Pergi kan, ambil, ambil. Nom, nom, nom. Eh, apa? Saya buka chat ke pulau tadi? Dia cerita dia macam ni tau guys. Kita tengok dulu map keempat kita. Sambil kita makan popcorn daripada K-pop. Ini K-pop guys. K-pop, 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 K-pop. Saya tahan lama lah. Saya punya tahan macam lama lah. Sedap juga kan. Saya ada makan juga daripada Cornish. Kawan kakak saya buat. Tapi tu full salted caramel. Dia terlalu manis. Sedap lah. Mungkin Isha akan buat premium punya produk. Tapi tu mahal sikit lah. Anu-anu Farina. Anu-anu Farina nak popcorn. Dah kan. Eh, mana? Kena Zat di sini. Berdekatan saja dengan tim ke Aitoto. Kita ada York Ball dan juga menepi sikit. Bahaya sebenarnya menepi sikit. Cuba untuk mengenakan DBS. Oh my god.
Zat perlu baca hati walaupun dia di rumah yang lain. Rumah dia boleh orang kata apa, dijadikan sebagai satu compound untuk, kalau dia pandai jaga, dia boleh stay. Dia boleh tunggu sementara member-member dia datang. Nah, member dia pun tak ada jauh sangat. Cuma untuk ke Aitoto pun, member dia orang tak adalah jauh sangat. Ha. And Anu Harina, jumpa makan kan? Wah. Hari ini kita buat review sambil kita live. Sebab apa? Sebab Izzah lama dah mengidam popcorn itu sendiri. Kat sini 4-4 player dah sampai tu, bahkan nak ke Aitoto 2 player rata sebentar tadi. Oh my god. Oh my god. Anu-anu belanja. Belanja boleh awak top up ni Jerina. Top up kat saya. Postage punya duit. Ha. Nak. Untuk supporter is bagi free je. Untuk tester. Cuma postage je is nak. Makan tak relax. Bukan tak relax, memang sedap guys eh. Ha. Sikit popcorn boleh mah. Untuk member best friend aku mah, kau boleh transfer duit postage je mah. Nanti is hantar popcorn. Ha. Betul. Yang kuban-kuban je lah, betul. Tak tipu. Oh, berapa tu? Cuba awak tak harga. Sini kelihatan yacht dan juga stone sebenarnya akan dihantar pulang ke lobby J8 Poly. Kita ada Nando dengan J8 Poly. Mana diorang dapat sebenarnya ni? Diorang main rembat je ke dekat semang sepatan lah. Allahu Akbar. Bukan apa. Ya, kau kena faham. Rina touch and go. Bisa enggak? Boleh. Touch and go je postage. Tahu kan is punya number kan? Pakai number tu. Memang lapar duk tengok. Mesti. Kita. Tak adalah. Kata berjaya macam Suncon ke Engs ke. Tapi kalau korang rasa, ha, batang sini rasa sedap ke tak sedap. Dah. Dah. Oh, kelihatan sini di kasut rumah merah. Nampaknya key Liza mendapatkan satu. Sizzard akan jatuh. Tengah tinggal seorang player saja, itu Tofu. Dan juga Luxa. Luxa dapat satu. Nampaknya 2-2. AG cuba dihabiskan serta-merta. Liza cuba untuk masuk ke dalam. Luxa setelah satu. Luxa dengan Michael Uzibiao. Lawan dengan M4. Tofu dapat key Liza. 2-1. Apa yang berlaku? 2-1. Michael Uzibiao berpakai. Bahaya sebenarnya untuk... iaitu Alif. Alif the last man standing. Dia diasar di kawasan jauh. Dia makan menggunakan... Thompson dapat satu. 1-1. Dimanakan last man dia dengar seorang player turun. Tapi dia tak nampak. Dia tak nampak dekat mana. AKM dia berpakai. Bahaya sebenarnya. M4 lawan AKM. Dia akan cuba untuk naik ke atas. Kedua-duanya perlu baca hati. Satu pergerakan kata apa. Luxa akan dia berikan terbata. Tinggal Moon. Oh, bukan tinggal Moon. Tinggal siapa yang atas tu? Tofu. The last man standing. Dia
lepaskan dan rata Alif. Oh my god. Aku okey duk komen aku kena palau sebab eh. Bukan saya palau eh, Rina palau. Farina tu palau, bukan palau sekelas saya palau. Ah. Oh. Tak boleh. Kalau Nun mungkin sama. Tahu. Oh, tapi dia sedang menari. Tapi tengah-tengah menari, Alif dia kena tembak sebenarnya daripada tim ke I Toto. So, okay, Rina support je semua. Ready. Mantap. Okay, bye. Ingatlah ni tu merajuk pula cak ni. Ai, cincai lah. Kita ada Zaloy, Toto dan juga Piloy. Nama dia orang style sekejap saya. Style lah. Kita kat sini siapa yang berlaku? 40S mana berperan dengan Rasuk. Rasuk, kita ada 4 player. Meletupkan suara player lah Genji. Sama dengan Iwan. Cuba tolong tembakan. Mereka berapa dengan tim ke-15 kira itu. Tim ke-15 tinggal 2 saja yang tinggal. 3 ada Felix, Kuya Opi dan juga Ziu. Cap, aku tengah kira point. Apa doh, cap? Nak apa? Gidi, ni nak kira point eh. Rina. Ish nak tanyalah Rina ya. Tanya. Sims night. Tak tahu ah, Faiz Hadi sebab saya tak buka tempat korang tau tadi tau. Jujurlah Is cakap, Is tak perasan. Waktu tu korang lawan baru Is masuk. Cuba korang awak replay balik. Is tak tahu nak kata macam ni kan. Dia sebenarnya kata tak. Tapi awak boleh tengok lah. Sebab Is nak cakap Is takut. Cuba awak tengok balik kat belakang. Baru guys yang bermasuk, terima kasih kan support. Is harap korang lebih professional untuk tidak stream snipe. Kalau korang stream snipe, Is tak nak cakap apa. Tapi kalau korang tak stream snipe pun, Is tak cakap apa lah. Is cuma doakan yang terbaik je untuk korang. Faizan, cuba kau replay sikit. Faizan, Zan, cuba kau replay sebab YouTube boleh replay Is punya ni. Oh, tekan arrow sini berhadapan dengan WWG. Oh, WWG apa dengan Rata? Allah, Rata nampaknya WWG. WWG ialah squad lady saya rasa. Ya, kita ada Azwa, Yin, Cha dan juga Wawa. Ya, mereka ada lady squad sebenarnya. Cuba tengok, cuba replay balik lah Azan. Nak tanya apa? Nak tanya macam mana Rina punya pendapatan kalau sebagai seorang servis di depan. Dia makan lepaskan. Kita akan Jihar terjatuhkan. Venice pun mati hati sebenarnya kerana dicikung dengan satu tembakan yang agak tajam sebenarnya tadi. Bom makan dimasak dan dibaling. Tapi Ray berdekatan saja macam tak sampai sebenarnya. Yang saya katakan Faan tak boleh terlalu open. Dan Rata Venix dengan satu DP28 berjaya untuk menghabiskan begitu saja. Nak tanya
Sim snipe, sim snipe. MVL bukan boleh nak makan-makan. Tuan, Is nak kata Is snipe, Is tak tahu. Sebab kalau Is kata sekejap lagi. Tapi kalau dia tak sim snipe. Oh, so dia kena DP28 guys, kenapa tak apa tak dapat nyawa dia? Apa? Nyawa dia masih penuh. Tak ada kerosakan apa-apa terhadap badan dia. Tapi tu lah, kalau dia swim snipe, eh nak cakap je lah. Kalau korang swim snipe sekarang pun, kalau korang main tua ataupun PMCO, qualifier, PMPL, tak macam je enggak. Sebab kerugian sebenarnya untuk korang. Sebab kalau korang swim snipe, tak ada apa-apa kebaikan untuk korang. Kecuali dia hanya melemahkan korang lagi bagi saya. Apa Ih cakap macam tu sebab korang sendiri tahu kan. Oh, dalam masa sama Yat masih lagi dalam mainan sebenarnya. Oh, Yat masih ada lagi stone. Dia mati. Saya ingatkan tak? Dia dah mati tak? Poli nampaknya satu pergerakan dan agak laju. Bom dilepaskan lagi. J8 Poli yang ketembak tapi Chico dengan satu planking di kawasan kanan. Bahaya Chico 2-1. Chico bersama dengan Yat. Adakah revival akan lakukan? Saya tak pasti. Yat perlu berhati-hati kerana ada Ray juga dengan satu revival healing sebenarnya di situ. Ray satu bom tangan di baling. Oh my god, hampir saja mendapatkan Nando. Dengan Nando sini dekat saja kedudukan mereka. Bom sekali lagi bersebelahan saja tapi jatuh ke bawah. Tak sampai tapi Nando betul-betul sebelah dia je. Dapat Polly nampaknya jatuhkan oleh JA. Tembakan lepaskan. Nando pun baca hati. Nando juga tembakan lepaskan. Nando 1-2 kerana Yat akan melakukan satu revival. Kita akan lihat sini, adakah Nando berjaya untuk melakukan satu holding di sini. Tapi kedua-duanya tengah tarik bom dan kedua-duanya melepaskan satu bom tangan. Tak sampai. Chico nampaknya rendah sedikit nyawa beliau. Tapi mereka akan nampaknya seperti berpatah balik. Saya tak pasti kenapa, mungkin mereka tak cukup orang. Tak tentu kenapa. Oh taklah. Tak ada asal je tanya sebab kalau business service kira point pun mas okey, macam boleh dapat like 300 ke above, Is pun nak juga buat kan. Ha gitu. Bosan-bosan untuk noon. Belakang semangat Heisa Chico. Tembakan lepaskan Chico. Bahaya sebenarnya Pokli. Pokli yang bawa dan rata. Allah Akbar. Dan rata. Oh my god. Tapi di sini kan Rasuk. Di situ Rasuk, Luffy, Ice Boy, Genji dan juga Iwan. Ha, kebetulan kan joget pandang karakter. Lepas tu Is tengah stream dia. Oh, tak tahulah Zan, sebab bagi Is dia dah ada delay tau. Mungkin kalau bersangka baik dia, dia menari sebab dia dapat ratakan korang. Itu je lah. Ini nak tangkap mentak? Tak tahu nak tanya. Minta maaf bah. Gila kan seorang player kejatuhkan. Genji dengan satu motion negan dia guna pakai. Dia mendapatkan satu knockdown terhadap player mana tu? Atau rata kan Zek? Genji dengan empat mata singkir. Seorang diri saja. Baru ingat cuma masuk. Tapi pernah nak berlaku, saya minta maaf tadi ada orang text pula.
ke-9 sebenarnya. Berperang dengan tim ke-6. Bahaya sebenarnya untuk Silent Toy. Dia peran je kat situ. Memang gempak kan. 2-4. Silakan Shin terkentut. Shin terkentut dengan satu tembakan. Tapi dia akan dihabiskan serta-merta. Tembakan-tembakan Jar juga akan jatuhkan. Silent Toy turun ke bawah. Silakan Silent Toy. 1 knockdown. 2-1. Silakan di sini. Tembakan-tembakan. 1-1. M7 lawan dengan M4. Dan rata Iris. Oh my god. Satu clutch sebenarnya. Satu clutch yang menarik sebenarnya oleh beliau. Memang gempur lah. Uish, tak adalah sampai 300 is. Kira point gitu sakit kepala. Itu je ke? Mana yang tahu sebab, yelah kalau satu kali apa? Kalau sekali kira point, 5. Kalau 5 kali 30, 150. Kalau kali 2, macam 2 kali sehari, dapat 300. Ha, gitulah is bayangkan. Is bayangkan Is tak kata pun. Jadi apa peranan akan berlaku? 3 antara Revenge. Revenge tu lah. Poli. Dia berseorang diri kerana bom akan dimasak dia dibaling ke kawasan atas. Sebenarnya tak ada pun pergi ke atas tu saya rasa. Poli. Uish, siapa Poli ni Dia punya gameplay agak mantap. Adakah ini sembang tepatan? Saya tak pasti. Ya, dia cuba untuk menutup orang kata apa angle. Benda tu kena betul lakukan. Sebab dia tahu kalau dia tak lepaskan smoke, kiri dan kanan adalah satu flanking oleh team player-player enemy. Dan itu menyebabkan dia akan dijatuhkan begitu saja. Tapi dengan satu balik orang kata apa, ketenangan di situ, rasuk mereka nampaknya berganjak pulang dari tempat tersebut. Port Lee, dia cuba ke hadapan. Dia akan nampak kenaan tersebut lalu. Dia akan nampak tembakan lepaskan. Port Lee dengan satu tembakan. Cukup tajam sebenarnya. Tak cukup tajam. Mungkin dia belum jatuhkan dengan mini 14 beliau. Dia tak nampak, dia tak nampak dah. Allahuakbar. Dah tak dapat. Dia, tembak dia agak tajam tapi tak cukup tajam lagi. Kalau tajam tu macam adik Luke punya. Adik Luke tu. Pam-pam-pam. Auto knock gas set budak tu naik bagi sedih. Orang kata mesti hacker. Hacker. Tapi rule akan jatuhkan nampak di sini. Rule X Hyper Zuli juga akan jatuhkan nampaknya. Berapa player? 3 lawan 2 sebenarnya. Tapi M4 dia pakai tak kena. Tengah TPP dapat satu lagi dan rata. Oh my god. 3 mati singkir untuk beliau seorang diri saja oleh tengah TPP. Tapi dengan rasuk, dia tak ada circle seterusnya. Hanya ada 2 tim saja, itu Kai Revenge dan juga tim ke-9. Cuba untuk mencari. Tapi gila kan OG nak janda. Dijatuhkan nampaknya oleh 2AM Tikus. Bukan. OG nak janda. Menjatuhkan sebenarnya. Dia kawasan belakang ke? Ya, Piloy dan juga Jaloy. Mungkin seorang player dah boleh pergi kot kawasan tu. Faham tak? Piloy tu boleh dimainkan. Mereka nak main. Kalau tak, kalau mereka gerak lambat, siapa nak cover fire? Macam mana woi? Macam mana woi? Rasuk dapat satu lekuk juga yang boleh dipermainkan. Tapi di belakang ada banyak lagi tim. Kita lihat kat sini ada janda. Janda hampir jatuhkan setelah tadi tembakan lepas oleh Genji. Tapi mereka agak terlalu open sebenarnya. Mereka perlu melakukan satu bunker. Ini yang saya katakan. Bunker boleh dilakukan. Tapi mereka perlu berhati-hati kerana di kawasan lain ada play lain. OG dah turun ke bawah. Tembakan-tembakan lepaskan. Lihatkan perangai dan pelaku atas 2AM. Mereka melanggar satu kompan tersebut. Ayers dan juga 2AM Tikus guys. Adakah clutch akan dilakukan sekali lagi? Saya tak pasti apa yang berlaku. Abang handsome lah ini tiba. Kadang-kadang diorang ambil spek sekali. Spek yang kira point 300. Banyak agak. Sekali-sekali dah boleh dapat 300 lah. Oh, tapi setiap hari ke Rina?
Oji nak canda nampaknya dia asak di kawasan lain ke Ai Toto yang berada di kawasan lain melakukan satu gangguan terhadap Oji nak janda. Adakah berjaya untuk diselamatkan? Saya tidak pasti di sini. Kerana ada nampaknya tengah TPP yang sedang datang dengan lebih dekat ke Ai Revenge nampaknya akan berhadapan dengan ke Ai Toto. Di kanan mereka ada tim rasuk-rasuk. Mereka datang ke depan untuk mendapatkan satu knock. Dapat satu kerana Roh the last man yang kat situ. Mereka boleh ambil kawasan tu. Kawasan tu dalam circle. Tak perlu risau, tak perlu terburu-buru. Tapi dekat sini 2MT Ghost, ini saya katakan, mereka walaupun berdua, mereka mempunyai satu ketenangan. Mungkin pengalaman yang dimiliki oleh mereka menyebabkan mereka tenang untuk menghadapi situasi tersebut. Roh yang cuba untuk melakukan satu lintasan agak terlalu open sebenarnya. OG nak janda bersamaan Profesor, bersamaan tengah TPP sepertinya melakukan satu pergerakan ke hadapan. Roy boleh diselamatkan, tapi dia tak nak ganggu teammate mereka yang sedang melakukan satu rusuhan ke hadapan. 2M nak tikus, the last man. 2M nak tikus dan rata. Ini saya katakan berjaya untuk melakukan satu revival, tapi kelihatan Jaloy dia ada batu. Revenge juga ada sedikit batu ke tu, tak pasti. Tapi tak ada everyday. Kenapa tak buat everyday, Rina? Sebab awak busy kerja busy study Kita Toto di sini, belah kiri cuba kembalikan satu asakan, demi asakan, tembakan demi tembakan. Piloy nampak di sini. OG nak janda nampak itu mencapakan Nando. Nando kena jatuhkan. Nampaknya 2 lawan 1 lawan 4 lawan 3. Seke nampaknya berada di tengah-tengah. Saya tak tahu siapa yang akan dapatkan winner-winner chicken dinner. Sedikit demi sedikit Rasuk Genji cuba ke hadapan. Nanti TPP dengan satu tembakan terhadap Rasuk Genji sebentar tadi. Mereka dah melakukan satu marker itu. Tapi saya tak pasti. 8boy, apa yang kau buat? 8boy je. Wow, apa ini saya katakan 8boy sebentar tadi. Tapi Nando dijatuhkan sekali lagi. Mereka punya bunker tak terlalu menjadi. Saya tak pasti kenapa. Mungkin agak kena kabut tadi guys. Biasalah tu. Orang tak ambil sehari. Kadang-kadang busy. And kadang-kadang customer tak ada. Itu je. Biasalah guys. Tu lah. Nak cari. Tu, ni kan dia kira sebagai sales tau. Apa yang awak buat jadi nak. So, ya. Macam tu lah. Dia macam tu lah. Susah sikit lah. Rata ke? Ya betul. Nampaknya rata begitu saja. Tinggal tengah TPP dengan satu flanking di kawasan kanan. Maya Nando. Kelihatan Nando di sini. Apa yang akan berlaku? Mereka cuba untuk bergerak ke hadapan. Mereka dah tak ada smoke. Saya tak pasti. Mereka hanya berharap. Dia macam berharap supaya di mereka berjaya untuk masuk. Tapi tengah TPP masuk kanan. Kelihatan Nando di situ. Nando bersama Pauline. Tinggal Yak yang masih lagi prawning di situ. Piloy mungkin akan nampak seorang player. Bahaya sebenarnya. Tapi Piloy melepas tembakan terhadap player-player tersebut. Dia akan nampak Yad saja. Dia akan nampak Yad. Tidak. Dia akan nampak Nando terlebih dahulu. Tembakan terhadap Yad. Dan Yad. Adakah dia nampak sebenarnya? Dia tak nampak. Dan rata ke Arivais. Tempat ketiga. Wah, satu lawan tiga sebenarnya. Kerana Roll sedang diangkat. Piloy terus push ke depan. Dia tahu dia tak gentar. Dia tak gentar ni saya katakan. Satu pergerakan yang bagus. Tapi Piloy tak sempat. Dia tak guna weapon. Dan winner-winner chicken dinner nampaknya untuk team ketujuh. Aduh Piloy. Piloy siapa yang ada semalam lagi? Dia boleh main tau. Cuma dia timing tak kena pula. Time dia tukar weapon lah enemy terkeluar dia kata. Kadang-kadang handle clan war, Rina kan manager. Oh, betul juga. So kalau Rina manager, Rina pun jadi caster lah. Kalau Rina jadi caster, berapa ringgit orang bayar Rina? Berapa rate Rina? Sebab kadang-kadang Is ada orang nak Is jadi caster, tapi Is busy kan, ada caster lain. So Is tak tahu nak share dengan siapa. So Rina ambil berapa? Kau ada rezeki Is boleh share dengan Rina untuk jadi caster. Na 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 na
Na-na-na. Halo sayang, dengarlah apa. Delay lah, saya nak cakap dengan korang. Stres tak saya? Geram. Terus lagi saya benda ni, saya akan makan. Kan tak bagus. You and I. No, Rina tak ambil rasa. Memang malu dok. Malu? Ya betul. Habis yang kau live pun kau tak malu pula. Ha? Hmm? Hari tu kas macam mentah le. Kita tak boleh tengok Rina lagi. Rasa ke je okay. Biasa lah awal-awal. Ini semua macam tu lah. Macam apa aku nak cakap ni lah. Ha, lalas awal-awal tu Is cakap apa? Is borak benda bodoh. Maksudnya borak kosong. Macam ni lah. Kita tengah lepak-lepak kan. Sambil-sambil makan. Macam tu. Sebab nak borak apa lagi kan. Bukannya team tu macam daripada PMPL yang kita boleh analisis diorang ni drop kat mana. Kat mana mereka rotate. Ha. Susah. Ha. So. Ha. So tu lah. Macam Is berharap kalau ada cast memang Is nak yang 18 team ke 20 team. Biar banyak tak apa. So kalau banyak-banyak awal pun mesti akan ada fightnya. Main tu memang confirm. Ada fight. So bila ada fight awal-awal tu tak adalah bosan bagi Is. Dan Is takkan ngantuk. Betul bila last circle tu memang ada confirm. Memang akan ada banyak team. Life dengan kas lain tu. Betul. Betul lah. Live dengan kas lain. Live kita boleh buat benda yang apa? Buat benda yang tak ada dekat dalam caster. Ha. Pergi jalan-jalan. Buka movie. Daripada lepang kawan-kawan. Tapi bila cast, kita kena macam professional. Ha, macam Is tak professional. Caster Is tak professional. Is punya caster ialah santai. Macam santai punya caster. Ha, sebab kalau professional caster, tak ada muka. Ha. Memang full totally ni ialah. Apa namanya? Game. Ha. Tak boleh nak borak sangat. Tak boleh. Bukan tak boleh borak sangat. Maksudnya tak boleh nak promote. Bagi seorang caster lah. Mm-hmm.
gitu. Tapi kan aku lagi suka tengok kau kan Luis. Dia macam tak membosankan. Widi, kau sengaja puji aku ni. Tak, sebab tu lah. Is pernah juga tau. Off. Gambar. Tapi ramai tak suka. Ramai suruh buka lah. Facecam. Buka facecam. Sebab orang nak tengok. Kadang-kadang orang main live. Main screen Is pun. Sebab nak tengok live. Is. So Is macam. Bersyukur lah. Sebab. Dapat. Is punya supporter. Walaupun diorang tak je supporter. Tapi diorang support Is. Macam tu. Main screen Is. Tengok live Is. Tapi sama-sama main. Macam tu kan. Is bersyukur sangat lah. Macam. Yelah, semata-mata tengok aku. Bila aku off kamera je kan? Sebab yelah, kadang-kadang orang nak tengok benda ni tau. Lepas tu is off lah kamera kan. Lepas tu berkata, mana muka kau? Mana muka kau? Buka lah muka kan. So macam, okay, tak apa. So sejak tu memang is tak off dah kamera. Sejak bila is cast. Sebab bagi is, this is my way. Bagi is lah, cara is kan. Walaupun dia, sebab kita bagi is nak fun-fun. Sambil-sambil kita training. Sambil-sambil kita, sambil-sambil is analisis benda-benda bodoh tu, sambil-sambil is cakap merapu, sambil-sambil tu kita have fun lah orang kata. Cuma tu lah, sebabkan delay tu, sebabkan orang stream snipe. Kalau orang tak stream snipe, okay je. Faham tak? Tapi benda ni memang tak boleh nak ubah pun. Dekat mana-mana mesti akan ada yang sebegini. Dekat mana-mana mesti ada orang tiru. Macam tu ha. Mana-mana exam mesti akan ada orang tiru at least seorang ataupun dua. Alhamdulillah. Sebab bagi dia orang, mereka tak kisah. Mereka hanya buat sebab sebab mereka tak dia, mereka, sebab mereka tak tahu function utama mereka ambil exam. Mereka tak tahu function utama untuk main screen. Gitu. So tu lah Is nak berterima kasih juga kat korang semua sebab support Is sama ni. Cuma Is usaha, akan usaha supaya Is jadi, bukan lah, terkenal lah, macam lah, nak jadi lebih berjaya supaya korang pun macam tak sia-sia aku support budak ni dulu. Macam tu, macam kepala kotak dia, nasib kau kat atas sekarang. Kalau kau aku dah support kau, aku dah bagi bintang macam-macam, lepas tu kau give up life macam tu kan. Saya tak nak itu. Saya nak macam tak sia-sia aku support Is dulu. Boleh jumpa makan guys. Jangan lupa siapa-siapa supporter saya. Nanti aku PR dekat langgup. It's handsome. So tak apa lah. On cam memanjang. Anjay. Kalau macam professional kan. Kalau macam professional, kalau macam PMPL, PNMC. Even customer layar punya yang biasa pun, dia orang tutup facecam. Dia orang hanya buka waktu intermission ataupun orang panggil apa, waktu break macam ni kan. Kita biar player-player masuk semua tu, baru dia masuk. Kita akan play lagi 30 saat saja lagi guys eh. Memang malam ni eh. Marvelous, marvelous. Sumpah tu. Nasib lah aku tak tekan fly Jihan. Kau memang dia masuk Jihan. Like you know what? Aku bangga gila dengan malam ni punya team guys. 68 player map terakhir. Korang bayangkan. Like wow. Tak pernah lagi Is lah. Setakat ni lah. Walaupun Is main sampai tier 2 pun. Is main tier 2 kan. Tier 1 tak pernah lagi. Last map full player. PNMC pun ada je yang terkeluar. Kalau main tua susah sikit lah. Tapi PNC qualifier pun ada yang tak masuk. Esok ada scrim ke? Ada. Boleh PM boost. Nanti bila anda naik jangan lupa aku. InsyaAllah. Saya macam ni. Kalau korang yang selalu masuk ni, Is akan ingat lama.
Tapi apa mana? Tapi kalau orang yang jenis macam sebulan kemudian, hai, itu dia keluar. Dua bulan kemudian, awak ingat lah saya lagi tak kepel hutan ni. Memang tak dapat lah guys. Itu memang saya akan lupa lah kepada benda yang tu kan. Full slot bagi host cream tu adalah satu kebahagiaan. Wuih, dia macam satu macam, oh my god, saya sayang kat player ni kan. Last map full player kan, bukan full slot, full player. Macam oh my god, wow. Macam tu lah, sampai macam tu sekali. Macam Border Conquer ramai. Alah, Border Conquer tu bukanlah nak kata boleh dapat joki. Tata dia joki yang tahu kan lah. Mana tahu Border Conquer tak semestinya pro. Abang rematch, saya bug terkeluar. Allahu Akbar. Fahri Afiq, saya minta maaf lah awak. Saya bukan tak boleh rematch ke hati awak. Tapi kalau seorang terkeluar tu macam admin cakap tadi. Kita kalau ada bug daripada pihak kita orang, baru kita akan rematch. Sebab kalau seorang nanti kesian dekat player lain lah awak. Saya minta maaf sangat-sangat. Bukan saya nak mengada tak nak rematch. Saya boleh je nak rematch. Tapi kalau benda tu terjadi macam kalau ada bug 6-5 orang terkeluar sendiri ke. Tapi kalau seorang je terkeluar, saya betul-betul minta maaf. Saya, kalau saya tanya dalam grup pun, diorang tak akan reply. Sebab diorang dapat masuk semua player. Fahri Afiq, saya minta maaf sangat-sangat. Awak terkeluar ke? Saya tengok ada, saya tengok full player tadi. Awak boleh tengok, awak boleh tanya viewer. Waktu saya tengah tengok 68 player masuk tengah. Awak terkeluar waktu loading ke apa? Allahu Akbar. Sebab tadi saya tengok 68 player. Awak boleh tanya player-player lain. Awak boleh tanya dekat view saya. Saya minta maaf sangat lah awak. Saya tak tahu lah. Saya rasa tak boleh nak rematch. Sebab seorang je. Dan sebab sebenarnya tak tahu lah macam mana awak boleh keluar. Sebab tadi 68 player lah awak. Waktu tengah fly awak boleh replay. Saya minta maaf Fahri Afiq. Dia lain nak mana? Alah, dia lain nak duduk. Aish. Dia boleh bug pula tadi. No, kena WWG sini. Peperangan akan berlaku di kawasan Los Yones. WWG kekal dengan 3 kerana Azwa akan dijatuhkan. Yin, Chaden juga Wawa. Kat mana play tu? Aduh, saya rasa sebab salah lah guys kat Fahri Afiq ni. Dia boleh terkeluar, aduh. Tadi Rina nampak, AD nampak. Memang betul-betul 68 player. Full slot, saya dah suka sampai bawah. Safe fly. Is nak link group screen? Rina. Oh, belakang sini QB. Tajam tembakan beliau dengan skor 4. Nyawa ada last untuk Cha. Cha perlu baca hati di sini. Oh my god. 3 akan jatuh. Tinggal
Yin, the last man standing. Nampak Yin akan meninggal kawasan tersebut. Boleh tekan tak, Rina? Boleh tekan eh? Aduh. Tembakan-tembakan lepaskan. Yin perlu baca hati dia. Berhadapan dengan tim ke-16. QB tembakan tajam sebenarnya. Macam tak ada recoil. Ada recoil. Cuma macam dia pandai kontrol lah. Nampak dia crouch sementara untuk melepaskan tembakan. Sakit tembakan beliau. Memang tajam. Memang QB ni ialah long range shooter biasa. Sebab dia pandai untuk menggunakan M4 beliau. Kalau dia jarak jauh, dia kata aku tapping je untuk mendapatkan damage sedikit demi sedikit untuk memberikan asakan terhadap Yin. Yin pun kurang berisik baik sebab dia ada UMP je guys. Tapi di kanan dia, ini saya kata Luxa. Rata nampaknya daripada Anik. Daripada M16 yang dia pernah pakai sebentar tadi. Oh my god. Kurang berisik baik untuk WWG sekali lagi. WWG. Mereka nampaknya tidak berisik baik malam ni. Tapi apa pernah akan berlaku di kawasan Losiones THR. Tinggal dua. Itu Lady. The last man standing dengan satu UMP di kawasan atas. Mendapatkan satu lagi knockdown. Di mana kapal itu sebuah Legacy. Yang berada di bawah cuba untuk menghabiskan satu demi satu. Lady, adakah dia akan turun? Saya tak pasti dia tumuk-tumuk terlebih dahulu. Adakah Lady akan terjun? Saya tak pasti Lady tak akan terjun. Lady tak terjun. Dia masih mencari dekat mana player terakhir tersebut. Satu lawan satu. Rina boleh masuk tak, Rina? Kalau tak boleh, WhatsApp is nanti is PM Rina. KIP Loy juga mendapatkan satu knockdown. Peperangan berlaku dekat mana? Iaitu di kawasan Cruz de Vel. Last man je untuk tim ni. Siapa ni untuk tim 15? Mana budak ni? Alah, last man dia bukan dekat sini. Jauh lah last man dia. Itu Pioi. Pioi agak berjauhan di sini. Ini yang jebakan dah teammate mereka. Tinggal dia seorang saja. Dia akan berpatah balik. Tapi kira dia ke San Martin terlebih dahulu. Itu tim ke-TK. Tim ke-18. Anda akan rise and die. Cuba untuk berhadapan. Berhadapan dengan tim ke-8 iaitu ICW Terminator. ICW Terminator nampaknya rata. Tempat ke-16 untuk mereka. Banyak tim sedang melakukan satu peperangan. Banyak yang tengah clashing kat sini. Tapi kali sini merepi sikit sekali lagi menghabiskan tinggal Pioi. Pioi berhadapan dengan dua player iaitu Jaloi dan juga merepi sikit. Satu lawan dua, siapa yang akan mendapatkan tempat sebab how? WhatsApp is? Rina. Satu lawan satu, siapa yang akan menang? Dan rata nampaknya menepi sikit. Bukan merepi sikit, Jaloi ya. Ya betul, Jaloi. Dengan satu knockdown. Tak boleh. Tapi kira-kira ada satu kenderaan melakukan satu rotasi. Adakah tembakan dilepaskan oleh KH Jaloi dengan satu tembakan menggunakan handphone terhadap Sky Mega. Sky Mega dengan satu penggunaan bagi. Dia hanya pasrah terlebih dahulu tadi. Kalau tayar dia meletup, accident memang auto rata. Tapi kira-kira di sini, dia terbalik pula kat sini. Mantap dia itu pembawakan yang menggunakan Sky Mega. Tapi kira-kira di sini yang berbahasa tu, welcome to my channel. Bantu is tekan butang subscribe, tekan butang like, tekan butang share kat sana. Pada Iz nak minta maaf kepada tim ke-7. Sebab tim ke-7 saya rasa tadi sebab saya nampak dia bermain dengan 3 orang. Tim ke-7 iaitu PU9 Forever. Saya minta maaf sangat-sangat. Iz bukan tak nak rematch. Tapi sebab satu, kita dah full player tadi waktu kita fly tu. 68 ni korang boleh tengok. Tapi bila dah fly, ada seorang player daripada player diorang terkeluar. So, Iz tak boleh nak memihak kepada dua-dua belah pihak. So
Is mengambil keputusan untuk tidak rematch sebab 99 orang masuk. Seorang player terkeluar. Kalau tadi kalau Rose kalau tadi kalau 6 ke 3 orang lah at least ataupun 4 orang ke 5 orang bug ataupun ada terkeluar, saya akan rematch. Saya minta maaf kepada tadi siapa, Farid Afiq, sebab dia terkeluar. Saya pun tak sangka sebab memang tadi waktu fly tu full player, full slot. 68 orang untuk berapa team lah tadi. Apalah Rina ambil kat FB. How? Eh, Rina PM Is lah, PM WhatsApp. Ada WhatsApp tak? Ha. PM WhatsApp, nanti Is bagi kat WhatsApp. Pergi lah kat sini. Dengan Sky Mega yang tadi orang kata masuk mulut naga. Tapi dia berjaya untuk lepaskan diri. Tapi oh, sekali lagi dia akan masuk mulut buaya pula kali ni. Dia akan tembak terlebih dahulu. Tapi kali dia accident. Allahu Akbar. Accident terlebih dahulu Mega. Apa yang akan berlaku? Mega dia terpaksa berhadapan dengan 2-4 player daripada tim Rasuk. Dia akan tembak oleh Eightboy. Eightboy. Eightboy itu dia berjaya untuk mendapatkan ada satu bangunan di sini. Tapi dia, dia ada kereta dia kata. Adakah dia akan guna kenderaan? Saya tak pasti kalau dia guna kenderaan dia akan... dia tak guna kenderaan. Dia tahu kalau dia guna kenderaan. Ialah satu kesilapan besar untuk beliau. So dia akan mengambil keputusan untuk naik ke kawasan atas saya rasa, untuk mendapatkan high ground. Tapi Rasuk sedikit demi sedikit ke hadapan. Eightboy melepaskan satu smoke untuk push ke hadapan. Di sini Sky Mega, teammate dia agak jauh. Kita kan ada ICYX. Team kelima tu IC kan, I6 revamp. Eightboy mungkin akan di backstab semuanya oleh Black. Satu bom takkan dibaling terhadap player tersebut. Sky Mega, dia dah turun kat bawah. Sebab teammate mereka dah sampai sebenarnya. Alip Syamizan. Mantap lah Alip. Memang gempak Alip. Welcome back. Tembakan-tembakan lepaskan. Nampaknya Rasuk dia seperti mahu membuka jalan lah, flanking ke kawasan kanan. Alip lama lah tak nampak. Alip sihat dah Alip? Alip quarantine macam mana? Lama lah tak nampak, tak dengar cerita. Sorry lah Alip, aku sekarang kemungkinan akan tukar platform lah Alip, ke YouTube. Ha, tapi korang sentiasa di hati aku. Jangan risau, jangan risau. Genji kawasan kanan, kita akan di sini cuba untuk melihatkan. Dia akan nampak beberapa player saya rasa dari sini. Oh, tapi smoke dilepaskan Black. Perlu berhati-hati. Elip, nak tak Elip popcorn aku buat? Kalau siapa-siapa nak popcorn ni untuk supporter Is, bagi tester secara percuma tau. Untuk supporter Is, korang hanya bayar postage je. Oh, kelihatan sini Iwan. Dia akan nampak beberapa player. Dia akan nampak Black akan tembak. Tapi tak kena langsung. Bahaya sebenarnya kerana Luffy akan diangkat secepat mungkin. Tapi Black akan melakukan satu asakan ke kawasan tersebut. 2-1 di sini. Bahaya sebenarnya kerana 3. Mereka melakukan satu split. 1-3. Sama juga dengan tim Rasuk. Itu 1-2-1. Flanking di kawasan kanan dan juga kiri. 2 di tengah. Tapi kelihatan di sini DE Bombamil juga akan dibakar hidup-hidup oleh Geek Legacy J. Tapi kita kan di sini Rasuk terus saja meninggalkan kawasan tersebut. Mereka nak circle. Mereka tak nak take fight di luar circle. Tapi Eightboy ditinggalkan sebagai seorang anggota apa, penunggu di sini. Bahaya sebenarnya Eightboy. Kalau dia terlalu open, dia akan tembak. Dia akan cuba untuk turun ke bawah. Mereka tak nak berada kat sini. Mereka tahu mereka lari je dulu. Mereka kata, aku bahaya duduk kat sini. Dia kata. Mereka terus berlari dan berlari. Tapi mereka perlu berhati-hati kerana ada tim TK dalam masa yang sama. Revenge melakukan satu asakan nampaknya di sini. Berlawan dengan QB. QB dapat last man standing untuk tim ke-16. Anda dapat lihat di sini 1 vs 3.
Yad dan juga Nando bersamaan satu lawan dua dan rata. Yad dengan satu UMP 5 diguna pakai. Memang mantap. Penat. Penat bukan apa sebab saya tak nak popcorn je. Mendan. Idi. Mendan. Saya masih tak faham lah meng tu apa sebenarnya. Dia macam memang eh. Macam memang eh. Macam tu ke? Meng tu apa sebenarnya? Rina. Farina. Nak popcorn je boleh. Nanti awak PM saya. Touch and go e-wallet je Rina. Nanti aku nak aku beritahu semula. Boleh Alif Syamizan. Untuk sebab ini is about tester untuk supporter kan. Supporter kita bagi free je popcorn. Hanya bayar postage je. Kalau kau dekat. COD je. Kalau kau dekat. Allahu Akbar. Tapi Amir dengan satu Mini 40 juga pakai. All dapat tim PK. Tapin-tapin lepaskan terhadap stone. Tapi stone lagi tajam nampaknya di sini. Amir terpaksa berpatah balik. Helmet level 3 dia pecah di situ. Tapi di belakang kita akan lihatkan. Ini yang saya katakan. Adakah berjaya rasuk kekal dengan 4-4 player? Mereka masih ada 4 player. Mereka berjaya untuk melakukan di perkawasan tersebut. Tapi mereka tak ada circle lagi. Mereka cuba untuk memberikan asakan dimasakkan terhadap player-player tersebut. Mereka ada motosikal. Dah lama sihat Rizu. Alhamdulillah sihat dengan saya. Saya tak mahal man. Aku dah lama tak live kat Facebook. Sebab aku baru busy sikit dengan kerja. It's pun blur sekarang ni. It's tengah dilema. It's tengah it's hanya buat apa yang it's mampu. It's akan buat sebab mungkin je sekarang. Untuk teruskan kehidupan. Dengan komitmen sekarang tinggi. And, nak kena bayar kereta. Nak kena bayar insurance semua tu. So it's tengah bekerja keras sikit lah. Cuma Facebook tu Isa akan buat live tapi Isa akan tunggu phone satu lagi. Isa nak pinjam phone sama apa yang Android nak buat live biasa. Buat live muka maksud Isa. Oh tapi penanganan berlaku. Killizer nampaknya akan jatuh di situ berhadapan dengan team ke-10 iaitu CLG Hyper. Oh my god, Hyper memang keras ke set. TikTok trend. Wiki wiki. Oh maksudnya saya tak faham. Cerita cerita. Tapi dalam masa sama Polly dari tim ke air revenge. Hanya berlalu saja. Dia tahu kalau dia berhenti dia akan tembak. Tapi Polly perlu baca hati dan dia akan jatuh nampaknya di sini. Dan katakan stone Yak dan juga Nando. Adakah backup boleh dilepaskan? Saya tak pasti kerana Polly sebenarnya di tempat lain. Polly dihabiskan serta-merta Nando yang berada di kawasan atas. Nando mungkin boleh melakukan satu backstep terhadap player-player dari tim ke-18. Dia hanya perlu fokus di kawasan kiri sebenarnya. Di kiri, di kiri Nando. Kiri Nando. Kan di kanan. Kiri Nando. Ah, situ. Entahlah. Siaklah Rina. Tapi dengan Tiki Rice yang berdekatan saja dengan satu spill lepaskan terhadap player tersebut. Hampir saja kehilangan dia berting kelima. Tinggal Sky, Mega dan juga Pami. Daripada Isaac. Isaac Pami dengan satu MC team berpakai. Tapi dengan Ryze dengan satu micro Uzi. Tembakan terhadap Ryze. Ryze hampir dijatuhkan. Pami dan juga Sky, Mega berada kawasan belakang. Mereka berpatah balik. Mereka nak circle. Mereka agak terlalu open sebenarnya untuk mereka. Tambah meng kat depan. Meng tired. Meng sad. Really. Ingatkan bangsat. Alah. You see?
Martin. Oh, Pami hampir mendapatkan satu knockdown terhadap Rice. Rice masih lagi dalam permainan. Tiga player. Oh, tapi dia pula diasak di kawasan belakang. Pami hampir dijatuhkan oleh DAG Hi-Fi. Ha, gitulah. Gitulah. Ha, memanglah. Dapat kepala. Bam, bam. Dapat satu knockdown terhadap Sky Mega. Sky Mega nampaknya suka untuk diselamatkan di sini kerana anda perlihatkan Dark. Bukan saja di kiri, di kanan pun ada player-player mereka. Tapi Sky Mega cuba untuk di-revive terlebih dahulu oleh Pami. Tapi kalau api yang dibaling, Allahu Akbar, ini saya katakan. Kalau api yang dibaling, kalau tepat memang rata dua-dua player tersebut. Oh my god, dia akan terbakar hidup kelihatan di sini. Pami, Mega. Mega sempat untuk keluar nampaknya bersama dengan Pami. Kedua-dua player sempat untuk keluar. Tapi di belakang mereka ada Amel. Ini yang saya katakan, ada Amel baru saja saya buka. Kena pula di knock kali. Pami, Mega last man standing. Dan rata Amer dengan dua mata singkir. Mereka tak ada circle. Bersama dengan Rice, mereka terpaksa masuk ke dalam. Rice tak perlu fokus pun kat belakang. Dia kata, aku lantang kau kat belakang ni, aku nak masuk je. Tapi yang dilihatkan Profesor dari kawasan bawah, tembakan-tembakan terhadap Nando. Siapa yang siapa yang rata tu? Oh, Stone akan yang terpulang ke lobby di tempat awal-awal permainan ni. Tak ada lawan map. Circle ke berapa ni? Kali sini pun akan berlaku. DAG juga akan rata. TK Rice masih lagi dalam permainan bersamaan dengan teammate mereka. Dan oh tidak, dia pun juga diamakan oleh play zone. Yak cuba untuk memberikan segi bantuan kepada Nando. Tapi di kiri mereka ada player, iaitu daripada menepi sikit. Cuba menekan sasakan terhadap Profesor. Profesor kena jatuhkan tapi menekan tembak. Dan rata Kai Toto, tempat ke-6 untuk mereka. Ditembak oleh Ro. Dan juga Profesor boleh diangkat. Tapi mereka perlu hati di belakang. Ada Yad. Ini yang saya katakan, baru saya sebut Yad dengan tembakan terhadap player tersebut. Profesor dan juga Arul akan dijatuhkan. Last man standing, iaitu tengah TPP. Memang dia tengah TPP terlebih dahulu, berhadapan dengan player daripada tim ke-9, Cincau. Melakukan satu KS di situ. Arul akan dihantar pulang ke lobby. Tengah TPP, memang TPP terlebih dahulu melawan dengan Cincau dan juga Aries. Tapi kenderaan akan dulu pakai. Adakah tengah TPP akan mendapatkan circle seterusnya? Circle berada betul-betul milik oleh CLG Hyper. Memang milik mereka. Tak perlu risau, tak perlu terburu-buru. Dekat sini Hyper. Di atas mereka ada ke Air Bash. Saya tak pasti macam mana nak masuk. Yad yang hanya ada dua bandit saja. Nando, dia satu AK. Tapi dia nak masuk susah sebenarnya. Dia akan tarik bom macam tak sempat je. Kalau bom dilepaskan, kalau tepat memang dia ada rezeki lebih untuk masuk ke dalam. Dia cuba untuk memberikan quick scope di situ. Tapi tembakan-tembakan lepaskan. Kedudunya nyawa agak rendah. Tapi Zeus dan juga Zuli yang berada di kawasan atas perlu berhati-hati. Tapi di atas lompatan dilakukan dan Nando akan jatuh. Yad satu lawan satu. Yad dapat satu. Yad perlu naik ke atas. Dia perlu cepat kerana tidak dia akan jatuhkan. Dan nyawa dah lasit. Jangan fokus N Yad. Dan Yad rata. Oh my god, Yad nak main N Yad. Kenapa Yad? Kenapa kau nak main N Yad? Dan tengah TPP tak sempat nak TPP, dia juga rata. Tinggal dua tim saja, iaitu Hyper, Zuli, Zrax dan juga Zeus berhadapan dengan Cincau dan juga Aries. Tapi mereka terus pergi ke hadapan Cincau dan juga Aries. Mereka tahu sedang berlaku peperangannya sebentar tadi. So mereka terus saja ke hadapan. Mereka tak takut. Ini yang saya katakan, mereka terus push demi push. Pergi ke hadapan. Adakah winner-winner chicken dinner milik mereka? Saya tak pasti. 3 lawan 2. Cincau, Aries berhadapan. Sebab kedua-dua ni memang dari tadi mereka melakukan satu clutch yang menarik. Mereka boleh survive walaupun mereka dua je. Ha, 2 lawan 3. Dan circle pula milik mereka. So mereka mungkin akan melakukan quick scope. Pap, cing, pap, pap. Ha, macam keluar pula sikit masuk. Keluar pula sikit masuk macam tu. Mungkinlah, saya tak pasti. Cuba untuk mencari. Mereka akan nampak smoke-smoke di depan. Dia akan dengar satu kenderaan di depan.
Hiri, tapi mereka tak pasti berapa player lagi yang tinggal. Dia tahu ada 3 tapi tak tahu team yang sama ataupun team yang berlawanan. Zuli dan juga Zeus masih tak ada circle. Mereka perlu masuk ke hadapan. Smoke sudah dilepaskan. Tapi tembakan dilepaskan. Di kanan ada 2 player. Zuli dan juga Zeus. Tembakan tajam menggunakan M4 terhadap Zeus. Tapi Zeus dengan satu spray di sini. Itu menyebabkan satu player akan sampai. Itu Zuli. Zuli akan sampai masuk ke dalam circle. Zeus akan tak ada circle. Zeus akan ditembak. Zeus turun terlebih dahulu. Aries akan dijatuhkan. Cincau. 1-3. Saya tak pasti. Satu clash atau tidak. 1-3. Cuba untuk menghabiskan serta-merta. Tapi dia perlu baca hati. Kalau dia main end, ini saya katakan dia akan ditembak. Nyawa dia lasik. Tapi Zrek di belah kiri, Zrek nyawa dia agak banyak. Dia dah melakukan satu healing. Tembakan lepaskan. Tak ada player tersebut. Zrek darah. Atau winner-winner-winner. Chicken dinner milik CLG Hyper akhirnya. Saya tak terkata-kata. Malam ni memang saya berterima kasih sangat-sangat. Sebab okay guys, so sebelum kita off malam ni, saya nak berterima kasih sangat-sangat kepada pemain-pemain kita, kepada manager-manager kita, kepada semua supporter viewer. Sebab memang malam ni saya betul-betul menghargai, ya. Saya betul-betul appreciate korang punya 4706. Hai. So ya, yeah, sebab korang boleh tengok tadi last map tu, saya first time saya rasa last map semua player masih main dan semua team masih main. Maksudnya kalau ada 16 team masih main, 4 player masih main. Tak ada trio, tak ada duo, memang full. Saya macam memang gempur orang geng. Sebab tu korang boleh tengok gameplay masing-masing pun memang gau-gau, memang gempur lah orang kata. Sebab so tu lah, is macam first time kat kan, macam wow. Tapi dia buat macam ni kan, kadang-kadang itu tak setiap masa kan. Tapi tu lah, is macam terharu lah orang kata, terharu lah gitu. Okay, so itu saja guys kan, is not off dah. Sebab dah cukup 3 jam lebih, is nak buat edit video pula. Is tengah focus more on YouTube, so is akan wajib edit video sebanyak mungkin. Rina ada satu map lagi.